Om Swastiastu. Selamat sore dan selamat datang di Gedung Cipta Kelangan Institut Seni Indonesia Denpasar. Tentunya dalam rangkaian acara Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023. Acara ini diselenggarakan dalam rangka pemajuan seni modern, kontemporer, dan karya seni bersifat inovatif dengan mengangkat tema Cita Rasmi Segara Kerti, Bahari Sumber Inspirasi. Menjadikan air sebagai sumber penciptaan seni dan olah kreatif untuk membangun tatanan peradaban yang adiluhung dan berkesinambungan. Adapun sajian materinya antara lain seperti pawimbe atau lomba, adilango atau pergelaran, utsawo atau parade, megarupa atau pameran, ada juga aguron-guron atau lokakarya, timbang rasa atau serasehan, beranda pustaka atau bursa buku, pameran kartun, serta Bali Jani Nugraha. Di mana FSBJ ini berpilarkan pada 5 konsep dasar, yaitu eksplorasi, eksperimentasi, kolaborasi, kontekstual, dan lintas batas. Dan pada sore hari ini, masih dalam rangkaian Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023, kita bersama-sama akan mengikuti timbang rasa atau serasehan dengan topik Fenomena Artificial Intelligence dalam Kreativitas Seni Kini, Tantangan, Peluang, dan Capaian. Yang akan menghadirkan para narasumber di mana akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi, kami panggilkan saja Cok Devi, di mana beliau ini merupakan salah satu penyiar kenamaan di TVRI Bali. Cok Devi, atau lengkapnya Cok Mahendra Devi, istri Priti, lahir di Denpasar 14 Februari 1992, menempuh pendidikan Magister S2 Kepariwisataan di Universitas Udayana, di mana Cok Devi ini sejak 2010 hingga sekarang adalah penyiar berita di TVRI Bali untuk program Bali Vision, Gatra Bali, dan Bali Hari Ini. Sejak 2014 hingga 2019 juga aktif sebagai produser dan reporter untuk program Bali Vision dan Bali Hari Ini, serta aktif juga sebagai reporter TVRI Nasional. Kita langsung saja sambut moderator kita pada hari ini, Cok Devi. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Oke, terima kasih rekan saya, pewara Wiradi, yang sudah membuka sesi sarasehan atau timbang rasa serangkaian Festival Seni Bali Jani tahun 23 ini. Terima kasih sudah membuka dengan sangat gembira. Tentu ini adalah sarasehan pamungkas sebenarnya, karena ini adalah hari terakhir pelaksanaan Festival Seni Bali Jani tahun 2023. Malam ini akan ditutup di Taman Budaya Provinsi Bali. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sarasehan pamungkas hari ini juga memiliki topik yang sangat menarik, yaitu adalah fenomena artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kreativitas seni kini, tantangan, peluang, dan capaian. Kalau kita berbicara tentang AI atau artificial intelligence ini sendiri, sebenarnya tentu ada, saya meyakini ada dua perspektif yang berbeda memandang kecerdasan buatan ini, karena sebagian orang memandang bahwa sebenarnya kecerdasan buatan ini memiliki manfaat, yakni memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia. Tetapi di sisi lain tentu ada ancaman tersendiri memang bagi sejumlah pekerja atas kehadiran kecerdasan buatan ini. Nah, bagaimana kemudian dengan dunia seni? Kita sudah kehadiran dua narasumber, tamu kehormatan, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Iwayan Kun Adnyane, Om Swastiastu Prof. Beliau adalah Rektor ISI Denpasar yang juga kita tidak asing lagi dengan beliau, yang juga seorang seniman. Kemudian juga telah bergabung bersama kita semua melalui saluran Zoom secara daring, yaitu Bapak Dr. Martin Surya Jaya. Beliau adalah dosen filsafat di IKJ.
Selamat sore, Pak Martin. Sudah bergabung? Ya. Ya, sambil menunggu Pak Martin bergabung dalam sesi ini, nanti kita akan memberikan masing-masing narasumber kesempatan untuk mendiskusikan topik ini, membawakan materi kurang lebih selama 25 menit. Nanti juga kita akan sambung dengan sesi tanya jawab. Ya, ini kita sudah bergabung bersama kita semua, Pak Martin. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Ya, selamat sore. Selamat sore. Terdengar ya suaranya ya? Ya, sudah terdengar. Iya, Pak Martin sudah siap? Siap. Siap, baik. Kan nanti saya akan mengingatkan Pak Martin 5 menit terakhir, kalau waktunya sudah mau habis nanti saya akan ingatkan ya Pak ya. Baik, saya persilakan Pak Martin dengan materinya. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertama-tama atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk bisa hadir dalam kegiatan Timbang Rasa di Festival Seni Bali Jambi ini. Saya akan memaparkan satu uraian yang mungkin tidak terlalu panjang ya harapannya ya, agar bisa nanti lebih seru lagi berdiskusi. Nah intinya saya akan melihat, mencoba menampilkan apa sih sebetulnya wacana tentang seni di hari ini ketika berhadapan dengan artificial intelligence gitu. Dan di sini kalau kita bicara AI, yang paling utama sekarang kan sebetulnya kita bicara soal data ya, bagaimana sebetulnya AI itu adalah perkembangan lebih lanjut dari bagaimana data itu dimanfaatkan gitu. Maka topik utamanya adalah hari ini adalah tergantung pada data. Ini saya akan bawa nanti diskusinya ke arah kajian atau wacana tentang medium ya, tentang wahana gitu, tetapi pada data. Maka judulnya adalah tergantung pada data. Nah, ada tiga hal yang akan saya coba angkat dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama soal tadi ya, konsep tentang kekasan wahana. Jadi bahwa setiap seni, setiap cabang seni memiliki wahananya sendiri-sendiri yang sifatnya khas, yang unik seperti itu. Lalu yang poin kedua adalah nanti saya akan coba diskusikan tentang bagaimana wahana yang berbeda itu melebur menjadi satu ke dalam data ya. Lalu dari situlah kemudian kita akan mengajukan pertanyaan refleksi untuk kita bersama. Sebetulnya apa sih makna menjadi seniman di era ketika AI sudah berkembang seperti hari ini? Nah, pertama-tama kalau kita bicara tentang wahana, tentu kita mengingat ya semua teori dalam filsafat seni, dalam estetika mengenai definisi dari setiap cabang seni gitu. Jadi misalnya kayak dalam seni rupa, khususnya dari seni lukis gitu ya, orang seperti Clement Greenberg di Amerika awal abad ke-20 pertengahan abad ke-20 itu sudah menggariskan atau menyimpulkan bahwa inti dari seni rupa atau seni lukis khususnya adalah apapun yang dieksplorasi di dalam bidang gambar dua dimensi, artinya kanvas atau kertas atau apapun. Jadi membatasi pada apa-apa yang diberikan pada pengalaman visual, jadi tidak mencari-cari rujukan ke misalnya judul karya, objek yang digambarkan, sejarah di balik karya atau psikologi si perupa gitu, tapi membatasi diri pada bidang gambar dua dimensi itu definisi dari seni rupa yang kriteria penilaian terhadap baik buruknya suatu karya dikembalikan pada wahananya gitu. Demikian pula dengan musik, bahkan lebih awal di akhir abad 19 orang kritikus musik Edward Hanslick sudah menyatakan bahwa sebetulnya yang menjadi urusan utama dalam kritik atau kajian tentang musik, resepsi tentang musik, bukan soal makna dari musik itu ya, bukan liriknya atau nada minor menggambarkan kesedihan, nada mayor menggambarkan kesenangan, bukan itu, tetapi komposisinya secara bunyi gitu. Jadi komposisi bunyi yang muncul dalam satu susunan itu yang kemudian dievaluasi gitu. Demikian pula dalam sastra, orang di era abad ke-20 awal, Ezra Pound penyair dan salah satu pemikir besar dalam modernisme sastra itu juga sangat menekankan bahwa sebetulnya sastra itu khususnya puisi itu adalah seni ungkapan verbal ya. Jadi bagaimana membuat ungkapan-ungkapan verbal dan bagaimana ungkapan itu mengandung suatu pembaruan, suatu invention gitu ya, penemuan baru gitu. Dan intinya bukan pada tadi psikologi dari si penyair atau makna harafiah dari kata-kata itu, tapi bagaimana susunan kata itu membentuk suatu jalinan yang pas gitu. Jadi ini yang kemudian secara umum disebut sebagai doktrin kekasan wahana. Jadi gambaran bahwa seni diikat oleh wahananya gitu.
Nah, ini juga dirumuskan oleh secara gamblang oleh Greenberg ya, bahwa karena wahananya lah setiap seni menjadi unik dan khas bagi dirinya. Jadi yang membuat seni lukis menjadi khas sebagai seni lukis adalah karena dia berada di bidang gambar dua dimensi, bukan berada di dalam bidang konseptual atau bidang gambar bidang wujud tiga dimensi dan seterusnya. Karena itu masuk wilayahnya patung atau masuk wilayahnya sastra atau yang lain gitu. Jadi yang khas dari seni lukis adalah bidang gambar dua dimensi misalnya. Nah, maka itulah kemudian semuanya diikat pada bidang wahananya itu gitu. Di seni lukis dua dimensi, patung tiga dimensi, musik itu adalah konfigurasi peristiwa bunyi dalam waktu, tari adalah konfigurasi peristiwa tubuh dalam waktu, film adalah konfigurasi gambar bergerak dalam waktu, sastra adalah konfigurasi kata dalam waktu, dan seterusnya. Jadi semuanya punya medium yang spesifik, punya wahana yang khas, dan semua itu mencirikan evaluasi terhadap karya yang ada di bidang tersebut. Maka judul kajiannya ATIU yang sangat terkenal di Indonesia dalam sastra itu tergantung pada kata. Jadi puisi itu urusan soal bagaimana kata itu ditata. Jadi wahana utamanya adalah kata. Jadi maka judulnya tergantung pada kata. Nah, akibat dari doktrin kekhasan wahana ini juga banyak ya. Ada dikotomi antara seni sungguhan dan seni rendahan, seni populer yang sekedar bermain-main dengan bentuk seni tapi sebetulnya diproduksi secara massal dan seterusnya gitu. Jadi tidak ada perhatian pada eksplorasi bentuk pada dirinya gitu. Kemudian juga ada hierarki nilai estetik antara yang indah dan tidak indah, yang buruk dan seterusnya. Kemudian juga ada gagasan tentang prinsip keprajinan atau craftsmanship ya. Bahwa ukuran-ukuran orang yang dikatakan ahli punya keprajinan itu seperti ini dan ukuran itu sifatnya universal gitu. Kemudian ada kanonisasi atau orang-orang atau karya-karya yang dianggap sebagai karya terbaik gitu ya di sepanjang sejarah gitu. Dan terakhir juga keinginan untuk menyensor semua praktik yang berlawanan dengan kaidah tadi itu gitu. Nah, ini adalah konsekuensi dari doktrin kekhasan wahana. Nah, semua ini sebenarnya sudah banyak dikritik ya dalam sejarah praktik seni sendiri. Misalnya dalam seni rupa, found objects di awal abad ke-20 misalnya oleh Marcel Duchamp itu sudah melakukan tabrakan ya, menabrak ketentuan seperti itu. Jadi nilai estetik dari benda non-seni itu dihadirkan sebagai karya seni. Misalnya urinoir dipamerkan sebagai karya seni. Itu kan juga bertentangan dengan konsepsi tadi Greenberg tentang seni rupa sebagai karya yang mengeksplorasi medium visual tapi dengan menghadirkan kebaruan. Nah, ini sama sekali tidak ada kebaruannya sebagai benda ya. Ya, sebagai benda kan diproduksi massal gitu. Demikian pula pop art. Kemudian seni konseptual yang nggak punya wahana fisik ya, misalnya komposisi musik 4 menit 33 detik karya John Cage yang memang kesunyian selama 4 menit dan 33 detik gitu ya, nggak ada bunyi apa-apa di sana. Itu juga susah itu juga bertentangan dengan doktrin kekhasan wahana. Apalagi terakhir-terakhir ya, perkembangan kemudian ketika ada begitu banyak wahana yang dicampurkan, misalnya lukisan tapi isinya teks gitu, seperti Ugo Untoro itu, ya mau dievaluasi sebagai karya lukis atau karya sastra itu agak jadi ambigu gitu. Nah, ini adalah semacam kritik terhadap doktrin kekhasan wahana. Nah, apa yang membuat AI menarik adalah dia membawa kritik itu pada taraf yang lebih lanjut gitu ya. Yang dilakukan oleh misalnya Ugo Untoro tadi kan meleburkan sastra dan lukis gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh AI itu adalah meleburkan semua kekhasan wahana itu ke satu wahana utama yaitu data. Jadi apapun bentuknya, apapun mediumnya, semua itu bisa ditangani sebagai data. Nah, inilah tantangan yang muncul, ya, kompleksitas yang muncul ketika AI masuk ke produksi seni gitu. Jadi seolah-olah semua wahana itu menjadi sekedar special case ya, kasus khusus dari data. Bentuknya macam-macam ya. Di sini saya coba gambarkan ya prosesnya yang terjadi itu. Kita kan bekerja sebagai seniman di tahap paling kiri ya. Kita semua mengalami sesuatu, mencoba mengimajinasikan karya yang mau kita wujudkan sebagai respon terhadap pengalaman itu, lalu wujudnya ada bentuknya gambar, ada yang bentuknya bunyi, ada yang bentuknya kata, tergantung kita seniman rupa atau musisi atau penyair seperti itu misalnya. Nah, dari situ mesin itu bisa, AI itu bisa melakukan kodifikasi atas segala macam medium yang beda ini, wahana yang beda ke dalam satu wahana yang sama, yaitu data kuantitatif. Caranya adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai tokenisasi. Tokenisasi itu artinya segala macam data itu dilihat unsur terkecilnya apa. Kalau citra, visual, berarti unsur terkecilnya adalah piksel, satu piksel. Jadi dia hanya bernyala terang atau gelap ya. Bahwa komposisi yang muncul kemudian itu hanya kombinasi dari piksel yang
menyala terang atau gelap itu. Kemudian juga bunyi, basisnya juga gelombang, musik ditokenisasi berdasarkan dilihat helai per helai gelombangnya itu. Kemudian kata juga sama, tokenisasinya berbasis spasi, jadi kita memisahkan satu kata dari kata yang lain dengan keberadaan spasi. Nah ini salah satu kemungkinan ya, jadi kita menerima satu kata itu sebagai satu unit seperti itu. Setelah itu, setelah tahap itu direpresentasikan sebagai satu bilangan. Nah, caranya macam-macam, tapi intinya adalah membuat apa yang semula kata itu dihitung frekuensinya, dihitung kemunculannya bersama dengan kata yang lain, terus direkam. Dia muncul, misalnya kata aku dalam puisi Chairil Anwar, Chairil Anwar muncul berapa kali, di tempat yang mana, itu direkam secara matematis. Demikian pula dengan citra, ya. Lukisan Mahendra Yasa atau lukisan Van Gogh dan atau lukisan siapapun itu direkam piksel per piksel. Nah, rekaman tentang koordinat warna itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Nah, itu yang kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Jadi semua wahana bisa ditangani sebagai satu data kuantitatif yang sama. Nah, inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai teknik ya, algoritmanya. Ada yang disebut sebagai convolutional neural network CNN ya, yang kiri atas ini. Ini biasa dipakai untuk menangani data yang sifatnya visual. Dari gambar, misalnya gambar zebra, dipecah-pecah unsur terkecilnya, terus diperlihatkan konfigurasinya per satu piksel, per dua piksel, per tiga piksel, dan seterusnya sampai dalam beberapa layer ini ya, beberapa lapis itu. Sehingga akhirnya si mesin itu bisa menilai, oh ini gambar zebra atau gambar kuda atau gambar kucing atau gambar apa gitu. Jadi dengan cara inilah kemudian si zebra ini bisa dikenali sebagai wujud gitu ya, dengan cara dipecah-pecah per layer itu. Yang di kiri bawah itu yang untuk musik ya, sama ya, gelombangnya itu dipecah-pecah lewat arsitektur data tadi, CNN tadi itu. Kalau yang untuk kata, ini yang digunakan di sini adalah contoh arsitektur LSTM, Long Short Term Memory, itu satu jenis arsitektur untuk memproses data. Jadi mulai dari paling bawah ini, kata-kata itu direkam, jumlah katanya berapa, muncul bersama kata apa, ya, kemudian dari situ dimasukkan ke dalam satu lapisan LSTM untuk kemudian dianalisis ya, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain itu seperti apa. Intinya di semua yang dalam konteks kata ini, yang kanan ini, dibimbing oleh hipotesis dalam linguistik komputasional bernama hipotesis distribusional. Artinya kata yang muncul bersamaan dengan kata yang lain lebih sering, maka maknanya berdekatan. Jadi kalau kata aku selalu muncul di korpus dengan kata pergi dan pasar, misalnya aku pergi ke pasar itu sering muncul, maka makna kata aku dan kata pergi dan kata pasar tentulah dekat dibandingkan makna kata aku dan misalnya kata ajaib gitu. Itu karena nggak pernah muncul bebarengan, maka dia akan dianggap maknanya jauh seperti itu. Nah, itu adalah metode yang digunakan di sini untuk merepresentasikan makna kata. Dari situlah kemudian diolah. Nah, apa yang kemudian muncul persoalan adalah bahwa karena semua wahana bisa diubah jadi data, maka sebetulnya setiap wahana bisa diubah jadi wahana yang lain lewat data gitu. Maka sebetulnya nggak ada kekhasan wahana. Kekhasan itu nggak ada karena semuanya toh bisa ditranslate ya, diterjemahkan ke dalam medium yang lain. Misalnya dari teks ke image itu dilakukan oleh Stable Diffusion. Dari image ke teks itu ada auto caption. Dari teks ke audio atau image to audio itu juga ada Google Music LM, language model untuk musik ya. Jadi kita input satu lirik, nanti keluar sendiri musik, komposisi musik berdasarkan lirik itu. Atau kita input satu image, akan keluar sendiri komposisi musik berdasarkan image itu dan seterusnya. Jadi di situ tidak ada kekhasan wahana ya, yang ada hanya data. Nah ini contohnya ya beberapa ya, misalnya kita menggunakan Stable Diffusion yang bisa dicoba gratis oleh semua orang, kita inputkan prompt-nya, pantikannya adalah mesin yang membuat puisi. Nah dia akan menghasilkan beberapa gambar gitu ya, 5 gambar, 5 variasi gitu, 4 gambar gitu, yang kemudian kita bisa pilih salah satu, kita perdalam lagi dan seterusnya. Prompt yang sama juga bisa menghasilkan hasil yang berbeda ya. Nah, ini adalah contoh satu prompt atau pantikan yang cukup detail ya. Diminta menggambar tentang masyarakat tradisional Indonesia dengan gaya Hieronymus Bosch. Cuman dengan spesifikasi yang sangat spesifik ya, tentang apa misalnya kayak cahaya, lensa yang digunakan seperti apa, pencahayaannya seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, prompt yang sama ditaruh di Stable Diffusion menghasilkan gambar seperti Hieronymus Bosch ini. Tapi prompt yang sama digunakan di DALL-E 2, satu platform lain yang sama menghasilkan gambar, persis sama promptnya dengan Hieronymus Bosch, tapi hasilnya bukan seperti itu ya, agak cenderung sedikit impresionis seperti itu. Jadi ini tergantung pada data sekali lagi ya, karena data set yang digunakan sebagai latihan oleh
Stable Diffusion berbeda dari dataset yang digunakan oleh DALI 2, maka hasilnya pun berbeda. Jadi itu walaupun prompt-nya sama, hasilnya beda. Jadi yang menentukan adalah data yang digunakan, dataset, maka tergantung pada data. Nah, kemudian di dalam eksperimen lain dalam bidang sastra, ini saya lakukan dalam buku Penyair Sebagai Mesin, saya coba masukkan semua teks puisi Khairil Anwar misalnya ke dalam mesin untuk dilatih dengan arsitektur LSTM tadi gitu ya. Kemudian dia akan membaca itu berapa ratus kali, kemudian saya minta untuk membuat puisi berdasarkan pantikan kata tertentu, misalnya kata dan gitu. Nah, setelah itu silakan lanjutkan sampai 1000 kata gitu, maka dia menghasilkan puisi seperti ini, dan aku akan lebih tak peduli ke Bandung, ke Sukabumi, dan seterusnya. Ini sebagian diambil dari korpusnya Khairil Anwar, kadang dua larik, tapi kadang juga kata per kata sehingga bisa muncul frasa baru gitu ya. Frasa-frasa yang tidak ada pada Khairil gitu. Misalnya berkata bernyawa di sini gitu. Itu kan sesuatu komposisi yang di Khairil enggak ada, tapi masih terkesan suasananya seperti Khairil gitu. Dan proses seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih kreatif, mencampurkan misalnya Amir Hamzah dicampurkan dengan penyair queer hari ini ya, Henry Yulis Wijaya gitu. Keduanya saya jadikan satu korpus, lalu mesin saya latih di sana, latih 100 kali, hasilnya adalah campuran dari puisi dengan gaya Amir Hamzah dan Henry Yulis, yang satu puisi pujangga baru, yang satu puisi queer hari ini gitu, kontemporer. Jadi kelihatan campurannya begitu aneh gitu ya. Nah, jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dibukakan oleh si AI itu gitu. Nah, saya akan masuk ke bagian terakhir, apa kemudian makna dari kerja seni setelah adanya AI gitu. Jadi tentu AI ini adalah seperti unsur non manusia ya, dia bukan sepenuhnya orang kan. Walaupun dia dibikin oleh orang, tapi sebetulnya kan dia tercipta karena adanya proses yang non human gitu ya. Dan ini yang kemudian perlu ya dalam praktik-praktik seni kita untuk membuat kita lebih terbuka lagi cara pandangnya gitu. Jadi kalau kita selama ini sangat-sangat percaya pada perasaan, intuisi sendiri sebagai cara untuk membuat karya, dengan adanya AI, intuisi itu kemudian bisa berdialog dengan sesuatu yang sama sekali tidak intuitif ya, yaitu si mesin itu yang sepenuhnya mekanis gitu. Nah, jadi dengan adanya gangguan dari AI itu, ada unsur non-human yang kemudian masuk ke dalam pertimbangan proses kreatif kita gitu. Dan yang kedua juga menjadi penting ya, poin kedua adalah bahwa lewat kerja seni yang basisnya AI, masalah kreativitas itu jadi perlu kita pertanyakan lagi. Jangan-jangan kita tidak perlu mencipta seni secara baru dalam pengertian modernis gitu ya, mencipta karya seni sepenuhnya baru secara kreatif, tapi sebetulnya kita mengolah dari yang ada pun lewat AI itu juga sebetulnya suatu praktik kesenian juga gitu. Dan ini kajian-kajian tentang ini sedang ramai juga dibahas ya. Misalnya dalam pembicaraan tentang uncreative writing ya, penulisan yang tidak kreatif. Jadi penulisan yang sifatnya merekam ulang apa yang dinyatakan oleh masyarakat misalnya. Itu dihadirkan sebagai sebuah novel, dihadirkan sebagai sebuah puisi tanpa diedit ya. Nah, itu kan dengan AI sangat dimungkinkan ya, proses-proses seperti itu. Jadi proses ketika seniman selama ini dianggap sebagai pihak yang berdaulat mencipta dari ketiadaan, ternyata kemudian dengan adanya AI, dia mengalami gangguan dengan itu. Jadi enggak lagi pihak yang berdaulat, tapi justru sebagai pihak yang kemudian mengcopy sesuatu yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah juga menurut saya penting ya, bagaimana wahana itu tidak dilihat secara absolut, tidak secara mutlak, tapi sebagai suatu hal yang kadang-kadang kita perlu untuk mengambil jarak. Gitu. Kita mengambil jarak dari wahana atau medium seni itu, mencoba terasing ke dalam medium lain gitu ya. Nah, AI itu memungkinkan kita mengalami pengalaman keterasingan itu gitu. Dari wahana kita sendiri, kayak lupa lagi caranya menulis puisi, lupa lagi caranya melukis karena berhadapan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh AI. Jadi dia membuat kita bertanya ulang tentang apa makna dari aktivitas seni yang kita lakukan selama ini. Dan semua itu bisa dicontohkan ya lewat ketika kita menggunakan AI dalam kasus ini seni rupa ya, untuk mengolah arsip ya. Misalnya seniman dari Amerika, Refik Anadol itu barusan menggelar pameran dari database MoMA ya, Museum of Modern Art di Amerika itu, dia masukkan semuanya database itu ke dalam mesin, kemudian mesinnya dia latih ya, AI ini itu dia latih untuk kemudian memvisualkan jarak antar gaya lukis atau gaya karya gitu ya. Misalnya antara Henri Matisse dan Picasso itu ada berapa juta lukisan lain sih sebetulnya yang berada di antara dua gaya itu. Beberapa juta lukisan yang nggak ada di dunia aktual tapi mungkin ada gitu ya. Ya, itu yang disebut sebagai ruang laten ya.
satu possible space gitu, possible history dan seterusnya. Nah, itu yang dieksplor oleh si Refik Anadol itu, sehingga pengunjung pameran bisa masuk mengeksplor ke dalam semesta possible itu, semacam apa namanya alternate universe gitu ya, suatu kemungkinan lain dari sejarah seni rupa dunia seperti itu, lewat arsip-arsip yang kemudian dijadikan input latihan untuk AI. Jadi arsip dilihat bukan sebagai dokumen mati yang tinggal diteliti, tinggal ditafsirkan, tapi juga bisa menghasilkan suatu sejarah baru gitu. Jadi arsip sifatnya produktif, bukan hanya sesuatu yang pasif seperti itu. Nah, terakhir mungkin refleksi tentang apa makna menjadi seniman di era sesudah AI ada sekarang ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Pertama, soal bahwa ternyata seniman tidak melulu berkaitan dengan status sebagai kreator ya. Kita nggak harus mencipta ya. Karena kerja kita dengan AI adalah sebenarnya merakit barang yang sudah ada ya. Dari puisi-puisi yang lama atau dari karya-karya lukis yang terdahulu, dimasukkan ke mesin, diolah ulang, di retouch dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu atau belum tentu sebagai pekerja seni itu menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Kita bisa jadi justru melakukan kerja perakitan gitu, bukan penciptaan. Dan yang kedua juga dalam praktik-praktik seni yang partisipatoris misalnya, itu kan kita menempatkan seniman sebagai fasilitator ya, menciptakan satu relasi sosial yang baru. Nah, AI hari ini memungkinkan peran fasilitator itu, persis karena di media sosial kan peran yang digunakan oleh AI justru membuat kita terhubung dengan relasi baru atau berkenalan dengan orang lain dan seterusnya itu. Jadi peran sebagai fasilitator itu sekarang sudah bisa dimainkan oleh AI gitu. Dan yang ketiga, kita juga tidak lagi punya wahana yang sifatnya fix ya. Seorang penyair tidak hanya berurusan dengan kata, dia berurusan dengan percampuran dari berbagai macam wahana. Demikian pula dengan pelukis dan seterusnya. Jadi agak sulit kita bicara tentang estetika dan seni dengan kerangka wahana yang sangat-sangat fix, sangat-sangat membatasi itu. Jadi kita mestinya bicara tentang estetika yang pasca media gitu ya, pasca wahana gitu. Lalu yang keempat, ya mungkin seni bukan lagi berurusan dengan craftsmanship ya atau keperajinan, karena yang penting adalah bukan kepakaran di satu bidang yang sangat spesifik, tapi yang penting adalah keberanian untuk ngulik berbagai hal baru gitu. Ya karena AI ini kan sebetulnya dimungkinkan karena orang mengulik dari berbagai hal yang berbeda ya, dia percampuran dari kajian data science, matematika, ilmu informasi dan berbagai hal yang lain gitu. Bahkan ketika dia diterapkan dalam konteks seni kan percampurannya makin banyak ya dengan ilmu-ilmu humaniora dan seterusnya. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana mengulik ke berbagai macam cara untuk menghasilkan karya gitu. Jadi bukan lagi satu keperajinan dengan satu medium yang spesifik, tapi menjadi generalis ya. Membuka diri pada berbagai macam kemungkinan dan mencoba mencampurkan lewat eksperimen, lewat coba-coba dan segala macam. Seperti itulah yang akhirnya lebih banyak dituntut oleh seniman di hari ini ya. Kerja seni hari ini tuh lebih banyak berkaitan dengan eksperimentasi seperti itu. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah satu-satunya hal yang gak bisa digantikan oleh AI adalah pengalaman hidup kita sebagai pengalaman sudut pandang orang pertama ya. Artinya orang yang mengalami sesuatu, mengalami hujan, mengalami kemacetan di jalan gitu, itu kan gak pernah bisa digantikan oleh AI. Karena pengalaman seperti itu bukan sekedar kumpulan kalimat ya, bukan sekedar saat ini hujan, bahwa saat ini macet dan seterusnya, tapi juga ada sudut pandang orang pertama. Nah, AI itu tidak punya sudut pandang orang pertama. Dia hanyalah kumpulan kalimat yang diinstal ke dalam mesin. Oleh karena itu, yang khas dari seni itu yang nggak bisa digantikan oleh AI ya, pengalaman langsungnya gitu. Bagaimana kita berhadapan dengan dunia, dengan kenyataan sekitar, bagaimana rasanya mengalami sesuatu, itu yang nggak bisa diwujudkan oleh AI. Jadi kekuatan besar, modal besar dari seniman tetaplah berada di tangan seniman, yaitu pengalaman untuk menjalani hidup ini gitu. Dan itu yang membuat kerja seni jauh lebih kaya daripada sekedar mengikuti pola yang dihasilkan oleh mesin-mesin itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Pak Martin. Kalau kita tadi bisa saring beberapa pemikiran dari Pak Martin Suryajaya ini terkait dengan AI, sebenarnya kalau secara filosofis ya Prof ya, seni itu sebenarnya sangat terikat dengan wahananya begitu. Jadi begitu wahananya adalah sebuah kanvas, itu adalah seni lukis. Kemudian bermain dengan kata, itu adalah
seni sastra, begitu ya Prof ya. Tetapi kemudian dengan kehadiran AI, justru wahana ini tidak lagi dipandang sebuah hal yang mengikat terhadap kesenian itu sendiri, tetapi melebur, karena itu semua akan diolah oleh data. Dan kemudian juga tadi Pak Martin juga meng-highlight sebenarnya bahwa dengan kehadiran AI ini, seniman itu tidak lagi bisa dipandang sebagai seorang kreator begitu, karena itu akan dibuat, diolah oleh data itu sendiri, oleh si aplikasi artificial intelligence itu sendiri. Oke, tidak berlama-lama kita juga akan mendengar persepsi dari Prof. Kun terkait dengan kecerdasan buatan ini. Silakan Prof, bagaimana kemudian pandangannya sebenarnya dengan kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini terhadap perkembangan seni saat ini, Prof? Ya, terima kasih, Cok Vera. Selamat sore, Bung Martin. Selamat sore, Prof. Yeah. Dan teman-teman, sahabat, baik yang hadir langsung di Cita Kelangan lantai 2 ini maupun yang hadir melalui Zoom, yang saya hormati dan banggakan. Jadi tadi sangat menarik dan sangat komplit saya kira, sangat padu runut disampaikan di mana sebenarnya posisi AI di dalam prakteknya dari awal secara konsepsi terus kemudian secara tekno bagaimana AI itu berwujud terus bagaimana dalam proses aplikasinya oleh masyarakat. Nah, saya kira itu sebuah informasi yang komplit yang sudah kita terima. Intinya AI itu kan mengolah data. Nah, data adalah sesuatu yang solid gitu. Jadi ada kemungkinan data ini meluber atau memecah menjadi sesuatu yang banyak. Nah, itu oleh peran imajinasi sesungguhnya. Jadi kehadiran AI tidak akan menggantikan praktek pewahanaan seni dalam pengertian yang konvensional, tetapi dia akan hadir bersandingan terus sebagai sebuah proses transformasi praktek kreatif. Saya kira ini akan bersandingan. Sebagaimana kala pandemi kemarin menghasilkan virtual reality, macam-macam format karya seni berbentuk virtual atau berformat virtual. Nah, itu juga tetap hadir, walau tentu di hari ini kita tetap juga menggandrungi pementasan yang dihadirkan langsung dan seterusnya. Nah, saya bukan bermaksud berseberangan dengan kehadiran AI, tapi sikap kreatif dan intelektual saya lebih pada keyakinan bahwa AI akan hadir bersandingan dengan wahana atau praktek seni yang konvensional, tidak menghilangkan satu sama yang lain. Nah, memang dalam penumbuhan AI di masa kini, jadi praktek-praktek riset pun sekarang adalah praktek riset yang berkehendak untuk mengimpun, membangun big data yang semakin besar, semakin besar. Jadi proyek riset seperti ini dilakukan oleh berbagai negara untuk menghimpun apapun, entitas keilmuan apapun, praktek kehidupan apapun, untuk kemudian terbangun big data yang semakin banyak bisa membangun data, akan semakin bisa ditransformasikan dalam berbagai media AI ini. Nah, kita mengetahui dan ini memang menjadi tren ya. Jadi beberapa praktek kreatif memakai AI berbasis aplikasi, terus kemudian kalau ingin citraan dirinya menjadi karya poster berbasis bahan cat air, ketika kita upload foto kita, terus yang dihasilkan adalah potret seperti laksana dilukis dengan cat air. Dan berbagai perangkat termasuk membuat kartun, terus kemudian juga berbagai aplikasi membuat poster, media komunikasi visual dan lain-lain, itu sangat memudahkan. Dan itu belum ada larangan baik di dalam dunia akademis memakai berbagai perangkat AI ini di dalam proses kreatifnya.
Nah, artinya kita aware, kita menjadi bagian juga di dalam praktek kreatif menggunakan AI ini. Memang betul, kreativitas itu menjadi ya tidak utuh sebagai the creator dalam pengertian pencipta. Dia juga ensembling ya, jadi menata, mengatur ulang sebagaimana estetika apropriasi di masa lalu. Jadi di masa modern, terus postmodern ada muncul estetika apropriasi, peminjaman estetika lain, peminjaman stilistik karya-karya seniman lain, itu dipandang sensasi pada saat itu. Nah, kala AI hadir, nah itu menjadi sangat ya sangat konservatif gitu. Jadi peniruan, peminjaman, bahkan dalam tanda kutip pencurian pola-pola stilistik seniman lain itu lebih samar dan lebih halus lagi bisa dimainkan oleh artificial intelligence ini. Nah, saya kira posisi seniman ketika sekali lagi ada dua pilihan atau bukan pilihan, kedua-duanya bisa dilakukan. Jadi berhadapan sekaligus juga memakai fasilitas AI ini dalam proses kreatifnya. Nah, termasuk kerja intelektual. Jadi di kampus atau perguruan tinggi, bahkan juga sekolah atau satuan pendidikan di Indonesia, tidak ada yang melarang penggunaan chat GPT misalnya. Jadi chat ini kan sudah lulus proses ujian doktoral. Jadi apa yang disajikan itu dinilai akurat, mendekati akurat. Tetapi yang tidak terjawab oleh proses atau bentuk-bentuk format AI ini adalah bagaimana imajinasi bisa diwadahi, karena dia datang dari hal yang solid ya, data. Sementara imajinasi kan lahir begitu saja, kadang tidak terkenali sosoknya, kadang menggapai apapun yang kemungkinan digapai. Nah, itu yang saya kira perlu tetap hadir di tengah-tengah kreativitas seniman gitu. Jadi begitu kita berlari di wilayah tekno, di wilayah teknis, nah memang ada kesanggupan AI untuk mengambil itu. Tetapi kalau kita membaca dan mendiskusikan imajinasi, nah saya kira ada hal atau ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dinalarkan atau dikreasi atau dikemas seperti cetakan sebagaimana AI bekerja. Nah, artinya AI harus dianggap sebagai tools agar tidak seniman di dalam kerja kreatifnya tergerus hanya menjadi ya sebagai instalator tadi gitu. Jadi harus ada pengembangan imajinasi sehingga pada titik-titik tertentu artificial intelligence juga bisa diformulasi dengan praktek-praktek konvensional, baik di dalam representasinya, tata displaynya, atau juga kemudian direspon pasca printing, pasca produksi, 3G-nya, dan pasca yang lain-lain. Artinya keterlibatan kreatif dalam pengertian kreator, pencipta, itu masih juga tetap bisa hadir di atas kerja artificial intelligence ini. Nah, saya sepakat bahwa artificial intelligence bukan human, bukan juga didorong-dorong harus menggantikan human. Nah, selama ini memang ada kekhawatiran bahwa COVID ini tidak akan pernah berakhir, sehingga kita terbingkai di repriming untuk menjadikan kehidupan ini pada normal baru. Sehingga apapun yang lampau kita anggap sudah usang dan tidak lagi menjadi jawaban. Nah, ternyata setelah 2 tahun, tiba-tiba kita ya mengalami kehidupan yang hampir sama dengan sebelum COVID. Tentang kemacetan, tentang ya banjir dan lain sebagainya, kita terima sebagai kenyataan yang kita tahu itu juga kejadian sebelum COVID. Artinya
ternyata hipotesa bahwa akan ada kenormalan baru yang berbeda dengan kenormalan masa lalu itu terbantahkan. Nah, jadi artificial intelligence juga begitu, tidak akan bisa menjawab seluruh imajinasi manusia. Jadi ketika praktek kreatif kehilangan peluang hadirnya, tumbuhnya, lahirnya imajinasi, nah saya kira ketika itu sesungguhnya kerja kesenian telah berakhir. Nah jadi itu, jadi ada poin dalam sikap kreatif kita, hendaknya dunia imajinasi tetap ajak ya, tetap hadir di dalam dunia kreativitas. Sehingga artificial intelligence bukan mengganti wahana-wahana seni yang sudah ada. Dia hanya menjadi sandingan, menjadi alternatif. Sepanjang artificial intelligence itu mampu mengundang rasa rasa sensasi atau sensasio, ketika itu masih berlaku, masih menjadi hal yang diminati. Tapi begitu artificial intelligence ini menjadi biasa, tidak menggugah sensasi dari ya terjemahan dari imajinasi tadi, saya kira dia akan menjadi produk yang tidak populer lagi. Nah, karena manusia ada mengenal titik-titik yang memburu tentang sensasi itu. Nah, karya seni kan menerjemahkan jadi kemungkinan atau juga semangat atau juga keinginan-keinginan sesuatu yang sensasi di dalam kehidupannya. Nah, seni menawarkan itu. Nah, sehingga terang pasti Bung Martin memahami bagaimana Gilles Deleuze menganalisis karya Francis Bacon dengan the logic sensation itu. Jadi sensasi bisa dihasilkan tidak hanya dengan data kuantitatif tentu saja, tapi lebih besar oleh kemungkinan-kemungkinan dari terjemahan imajinasi yang kadang terlihat sembarangan, yang kadang terlihat serius, yang kadang kelihatan main-main, yang kadang kelihatan ya spiritualistik dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang memungkinkan imajinasi hadir dan kemudian mengguncang kesadaran-kesadaran yang kuantitatif dari kemampuan logika manusia. Nah, kelebihan seni di sana. Kalau berbeda dengan tradisi-tradisi ilmu eksak ya, atau tradisi-tradisi kehidupan yang mekanis. Jadi mesin termasuk artificial intelligence dengan sistem algoritmanya itu praktis menggantikan. Kita sudah sadari betapa jenis pekerjaan hilang karena artificial intelligence ini. Dan itu tidak harus juga ditangisi. Penting jadi ada kemudahan-kemudahan bagi manusia di tengah krisis pertumbuhan penduduk. Jadi dengan praktek artificial intelligence yang menggerakkan mesin, kemudian menghasilkan pangan yang lebih melimpah, dan praktek-praktek kehidupan yang lebih efisien. Tetapi seni itu karena tujuannya adalah mengundang sensasi, mengundang rasa yang tidak bisa dipenuhi oleh kehidupan-kehidupan praktis yang bisa diukur, bisa dihitung, karena seni semakin tidak bisa dibayangkan, semakin tidak bisa dihitung, semakin mengundang pertanyaan, itu semakin sensasional. Nah, itu yang tidak diwadahi secara solid oleh artificial intelligence, karena tidak ada titik-titik jenuhnya. Sementara artificial intelligence dalam perangkat apapun pasti ada titik-titik jenuh yang bisa dicapai. Nah, saya kira itu hal yang saya tawarkan sebagai sikap kreatif dan sikap intelektual saya dalam berhadapan dengan artificial intelligence ini. Jadi praktis tidak bisa menolak, cuman harus berdampingan, bersandingan dengan bagaimana membangun tradisi imajinasi ini. Jadi bertuturlah tentang apa gagasan kita, bertuturlah tentang apa mimpi-mimpi kita di tengah-tengah semua yang serba praktis sudah bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Itu ya, sebagai awal pancingan untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan juga untuk Prof. Kun
yang sudah memberikan pandangan bahwa memang tidak bisa sebenarnya ya Prof ya digantikan ya. Manusia, seniman begitu yang sudah memiliki imajinasinya tersendiri yang terus berkembang kemudian digantikan oleh kecerdasan buatan itu begitu sulit begitu. Saya akan mulai membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang sudah hadir secara langsung di sini atau mungkin rekan-rekan yang sudah bergabung secara virtual bersama kami di sini melalui sambungan Zoom, bisa disampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui kolom komentar atau bisa mengklik raise hand di Zoom untuk bisa juga menyampaikan pendapat atau juga pertanyaannya secara langsung melalui aplikasi Zoom. Kami tunggu rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga pendapatnya. Mungkin sudah ada di sini? Belum ada. Oke, sambil kita juga menunggu, sambil kita cek Pak Martin, ini sepertinya kita masih menunggu rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Sebentar, saya cek dulu. Belum ada yang bertanya. Oke, kalau gitu saya akan memberikan pertanyaan pancingan dulu. Saya ingin ke Pak Martin terlebih dahulu. Sebenarnya tentu saya AI ini adalah sebuah ancaman begitu ya Pak Martin ya. Satu sisi adalah ancaman, tapi satu sisi juga memberikan sebuah manfaat gitu. Tapi kalau kita melihat perkembangan teknologi informasi itu sebenarnya kan memberikan pengaruh begitu pada semua lini kehidupan, tentu saja pada dunia seni itu sendiri. Tapi dari perkembangan seni sejak dahulu kala hingga pada era teknologi informasi sebelum kehadiran AI, kemudian juga akhirnya AI ini hadir gitu. Sebenarnya seperti apa perkembangan seni itu sendiri Pak Martin hingga hadirnya AI ini? Oke, baik. Sebetulnya semua yang hari ini dilakukan dengan AI lewat dalam praktik seni, misalnya mencampurkan berbagai gaya untuk menghasilkan gaya yang baru, itu praktis sudah dilakukan oleh praktik seni. Ya. Artinya seniman dalam kerja kreatifnya kan sebetulnya melakukan persis itu ya. Artinya mereka mempelajari gaya terdahulu, kemudian terinspirasi dari sana dan menciptakan hal yang baru. Nah di situ prosesnya sebetulnya AI persis melakukan hal yang sama. Jadi artinya dalam sejarah seni sendiri sebetulnya sudah terjadi gitu. Misalnya seorang penyair terpengaruh oleh penyair terdahulu gitu ya. Kemudian menciptakan puisi dengan gaya yang dia pelajari itu, tapi hasilnya adalah sesuatu yang lain ya. Misalnya seorang Subagio Sastrowardoyo belajar atau membaca-baca buku puisinya Chairil kemudian menghasilkan puisi baru, atau penyair hari ini Aan Mansur membaca puisinya Subagio, membaca Sapardi dan kemudian meraciknya keduanya jadi satu dan menghasilkan puisi sendiri, dan puisi yang dihasilkan itu tidak sama dengan puisinya Sapardi atau Subagio. Jadi praktik mencampur dalam kerja kreatif itu praktik yang sehari-hari, dan bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada kerja seni yang tidak bersifat mencampur. Kan kita tidak mungkin menciptakan karya seni dari ketiadaan, ya kita pasti belajar dari yang lama. Dalam arti itu sebetulnya apa yang dibuat oleh AI adalah sama dengan apa yang kita lakukan dalam praktik kesenian kita sehari-hari. Yang membedakan adalah proses untuk melakukannya. Gitu. Artinya kalau untuk kemudian seorang seperti Aan Mansur bisa mempelajari berbagai gaya puisi dan menghasilkan puisi yang baru itu kan butuh waktu yang sangat panjang ya. Butuh pengendapan dan seterusnya. Sedangkan kalau AI itu menangani semua inspirasi itu sebagai data ya. Artinya dihitung frekuensi kemunculan kata-kata tertentu yang beriringan dengan kata yang lain. Nah semua itu yang kemudian dia rekap, dia rata-rata atau dia hitung dengan cara tertentu sehingga menghasilkan karya yang baru. Jadi metode yang dilakukan pada AI jauh lebih algoritmis, artinya lebih step-stepnya lebih bisa diikuti dengan jelas. Sedangkan kalau dalam praktik seni, step-stepnya kan nggak pernah bisa diikuti secara sama ya. Orang nggak bisa mengcopy persis apa yang di proses, apa yang menjadi proses kreatif orang lain karena pengalaman kita kan beda-beda gitu. Nah itu yang membedakan ya. Kita bisa lebih kaya, lebih intuitif proses menghasilkannya karena variasi yang dimungkinkan banyak sekali. Sedangkan kalau AI itu sangat-sangat mekanis ya, menghitung itu satu persatu. Tapi sebetulnya proses belajarnya, proses menghasilkan karyanya itu serupa gitu. Bahkan proses belajar mesin untuk proses AI belajar
dari sebuah dataset itu seperti proses kita belajar gitu ya. Kita mulai dari unsur paling kecil gitu ya. Kita paham dulu makna dari tiap-tiap kata gitu kan. Baru setelah itu kita belajar tentang cara menyusun kata dan seterusnya. Sama lukis juga sama ya, kita belajar dulu menggambar bentuk gitu. Dari situ kemudian kita melakukan kreativitas deformasi bentuk ke dalam figur-figur yang non-figuratif ya, yang enggak menggambarkan, yang enggak merepresentasikan objek nyata gitu. Tapi kan kita belajar dari unit-unit terkecilnya, sama dengan AI. AI juga seperti itu, dia belajar dari unit paling kecil, dari kata, dari pixel dan seperti itu. Jadi dari situlah kemudian dia belajar pada level yang lebih lanjut gitu. Bahkan metode untuk membuat mesin AI ini bisa menguasai atau belajar dengan lebih efektif juga mirip dengan cara kita belajar ya. Artinya kalau kita di sekolah, di kampus, ada kan kalau soal ujian untuk UTS dengan soal ujian untuk ujian akhir semester UAS itu kan dibedakan ya. Karena kalau disamakan nanti AI-nya kita mahasiswa tinggal menghafal soal dan jawabannya di UTS dan mengulang hasil soal dan jawaban itu di UAS, maka itu kan tidak betul-betul belajar gitu. Maka harus dibedakan soalnya. Demikian pula dengan AI belajar ya. Jadi AI itu ketika misalnya ketika saya mempraktekkan pelatihan untuk bahasa ya, untuk kepada AI itu saya latih dia di setelah membaca dan menebak-nebak susunan kata dalam puisi Chairil Anwar sebanyak 100 kali. Setelah itu saya kasih satu layer, satu lapisan yang disebut dropout. Nah, dropout itu persis seperti fungsi perbedaan soal UTS dan UAS tadi. Jadi soalnya dibedakan sehingga dia nggak bisa menghafalkan ya. Jadi kalau ada kata aku pergi ke pasar, kata perginya saya hilangkan, AI harus terpaksa menciptakan kata-kata baru yang tidak ada di dalam korpus. Nah itu yang kemudian terjadi dengan adanya lapisan dropout itu. Jadi dia dipaksa belajar secara sungguhan gitu, bukan sekedar menghafalkan soal dan menghafalkan jawaban gitu. Jadi dalam arti itu sama ya. Tapi ya tadi itu yang membedakan adalah dimensi sudut pandang orang pertamanya, pengalamannya yang kemudian pada manusia itu tidak bisa sepenuhnya dikuantifikasi, sedangkan dalam mesin, dalam AI, semuanya itu berupa matematika, berupa bilangan seperti itu. Kira-kira mungkin gitu ya. Baik, Pak Martin. Pak Martin dan Prof. Kun, ini sudah ada pertanyaan dari Subadi. Ini pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bung Martin dan Prof. Kun AI dalam menciptakan karya desain atau visual, bagaimana hasil karya secara estetikanya? Saya persilahkan untuk pertama ke Prof. Kun dulu, bagaimana pendapatnya dari Prof. Kun terhadap AI dalam menciptakan karya desain visual. Ya, terima kasih responnya. Jadi kalau dalam karya desain, terutama desain komunikasi visual, berbagai perangkat AI telah biasa digunakan ya, seperti Canva misalnya di dalam pembuatan desain-desain presentasi itu sangat bagus. Jadi lebih lincah dari perangkat PowerPoint yang konvensional gitu. Jadi berbagai image termasuk juga audio bisa dibangun dan dikembangkan dengan Canva ini. Nah, apakah dengan itu kerja kreatif atau kreativitas seorang desainer hanya berhenti terus kemudian hanya bertaruh pada sistem atau aplikasi ini? Nah, saya kira ada peluang juga pengembangan yang kemudian jauh lebih sensasi hasil-hasil karyanya gitu. Jadi perpaduan tipografi juga bisa diciptakan, bisa dikreasi, termasuk dengan pola warna dan pilihan-pilihan tematik. Nah, tentu juga oleh kreatornya, oleh desainernya. Nah, seniman juga begitu. Jadi seperti yang diuraikan Martin tadi, jadi logika AI bekerja sama dengan ya kurang lebih logika eksperimen seni yang dilakukan oleh seniman. Jadi melatih, menghayati karya seni yang sebelumnya. Tetapi prosesnya untuk kemudian menjadi karya baru yang memiliki karakter kepribadian yang khas, saya kira tidak saja butuh waktu yang panjang, tetapi butuh kesungguhan penghayatan sekaligus eksplorasi yang otentik. Nah, itu yang membedakan. Saya kira sekali lagi pendirian saya tetap AI adalah tools ya. Dia adalah alat, ada media, terus kemudian subjek kreatornya itu sendiri tetap
manusia, tetapi human. Nah, tinggal sejauh mana seniman kreatif untuk kemudian mengundang masyarakat bisa memasuki pengalaman sensasi itu, atau kemudian karya AI-nya yang lebih mengguncang, terus kemudian lebih mengundang rasa tahu masyarakat gitu. Nah, ketika itu ya berarti dia kalah sebagai seniman gitu. Jadi memang proses kreatif jadi seniman itu kan liganya panjang. Memang belajar betul, belajar dari karya sebelumnya, belajar dari seniman sebelumnya untuk menuju liga yang sesungguhnya. Tapi kemudian pertarungan demi pertarungan itu akan terus diminta oleh masyarakat, dan kemudian juga tentu karya kreatif terus ditagih oleh masyarakat. Nah, mampukah itu? Nah, satu jawabannya harus menghadirkan imajinasi terus-menerus. Jadi begitu ruang kreatif kehilangan imajinasinya, sesungguhnya dia sudah habis gitu. Banyak seniman di masa lalu kan menjadi manerisme atau menjadi repetitif begitu, jadi pengulangan ketika ketemu satu subjek karya, artinya identitas kekaryaan yang khas itu diulang sekian puluh tahun, akhirnya ya dia hilang karena tidak lagi bisa berinovasi, mengundang rasa tahu atau sensasi dari apresiannya gitu. Nah, itu yang dipentingkan. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof. Kun. Bagaimana dengan Pak Martin sendiri ini pendapatnya terhadap penciptaan karya desain visual menggunakan AI itu sendiri? Secara estetisnya bagaimana, Pak Martin? Ya, memang kalau praktiknya hari ini kan banyak ya agensi yang bergerak di bidang desain komunikasi visual yang menggunakan AI. Di Tempo hari itu ada laporan di majalah Tempo mengenai hal ini, karena memang itu bisa membantu dalam proses, terutama pada proses brainstorming ya, kira-kira kemungkinan-kemungkinan seperti apa, karena kan platform kayak semacam Stable Diffusion, DALL-E 2 dan seterusnya itu kan dihimpun dengan dataset yang kaya sekali, jadi kita bisa memasukkan berbagai macam prompt untuk mencoba pengadeganan atau mencoba penggambaran sesuatu, tapi selalu ada hal yang nggak bisa dilakukan kan oleh AI, yaitu adalah bahwa apa yang digambarkan oleh AI itu adalah semacam penjumlahan dari berbagai macam gaya yang kadang-kadang nggak nyambung gitu ya, yang mungkin bukan itu yang dimaksud oleh si kreatornya gitu ya, oleh desainernya. Maka ketika sang desainer mau melakukan membuat karya, dia nggak bisa hanya mengandalkan AI untuk melukiskan desainnya itu, karena dia hanya menjumlahkan berbagai macam gaya yang ada gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa kekurangan, misalnya seperti ketika AI itu menggambarkan tangan, objek figur manusia atau binatang yang memperlihatkan ada tangan itu ternyata masih sangat sulit gitu ya, karena ternyata jari itu ternyata seringkali digambar kelebihan atau kekurangan oleh si AI. Kenapa demikian? Karena dataset potret figur yang memperlihatkan secara utuh jumlah jari itu kan sedikit sekali kan. Yang lebih banyak tampil adalah wajah gitu ya, atau tubuh secara umum, secara lebih makro gitu ya, keseluruhan tubuh. Tapi kalau detail kayak seperti jari gitu jarang muncul di dalam dataset, sehingga mesin kurang bisa belajar latihan tentang objek yang disebut sebagai jari tangan itu, sehingga penggambaran akhirnya selalu ada sesuatu yang aneh dengan jari itu, entah kelebihan jadi 7 jari atau kekurangan jadi cuma 3 jari dan seterusnya. Jadi AI tidak paham tentang bagaimana menggambarkan sesuatu yang bahan latihannya belum cukup banyak. Nah, itu kendala-kendala seperti itu banyak ya analoginya, bukan hanya di dalam perkara jari tapi juga penggambaran objek yang di dataset kurang muncul gitu. Sehingga dia akan cenderung lebih mengambil objek yang banyak ada di dataset gitu ya. Dan rata-rata datasetnya kan barat ya. Jadi ketika kita minta AI itu untuk menggambarkan, misalnya contoh sederhana masyarakat tradisional Indonesia misalnya yang tadi saya contohkan itu, dia tidak terlalu bisa membedakan konsep masyarakat tradisional dari konsep masyarakat tradisional Indonesia di Indonesia ataupun Thailand atau Vietnam, itu menurut dia sama gitu. Hasil yang digunakan, hasil yang saya perhatikan setelah menggunakan prompt itu mirip-mirip gitu. Karena
data set tentang Asia Tenggara sedikit sekali di Dali atau Stable Diffusion, sehingga hasilnya pun sedikit. Nah itu problem ya, kita nggak mungkin bisa menciptakan satu desain visual yang bagus kalau atau yang tepat sesuai dengan permintaan klien misalnya seperti itu dalam konteks agensi, kalau misalnya data setnya nggak cukup. Nah oleh karena itu dia hanya bagus untuk semacam ya pancingan awal lah, brainstorming awal, tapi ketika eksekusi karya akhirnya haruslah digambarkan langsung oleh desainernya. Itu enggak tergantikan karena dataset enggak akan bisa representatif mencakup semua bentuk objek yang ada gitu. Hanya manusia yang bisa mempelajari secara langsung lalu melakukan eksekusi gambarnya seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, berarti tetap ya Pak Martin ya bahwa AI ini sifatnya sebenarnya membantu begitu, tapi kemudian pada tahap akhirnya, finalnya tetap dilakukan oleh manusia itu sendiri, oleh desainer itu sendiri, begitu ya Pak Martin ya? Betul, ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Martin dan juga Prof. Kun. Ini ada dari Lutfi Muhammad Yasin. Dalam dunia pendidikan, kehadiran AI menjadi pengalaman dan hal baru. Semangat kebaruan ini dirasa perlu disampaikan kepada siswa agar kemudian siswa lebih memahami AI. Bagaimana pendapat Prof. Kun dan Bung Martin mengenai AI ini? Perlukah pembatasan usia terhadap penggunaan AI untuk anak atau siswa? Oke. Yang kedua, ini ada dari Igusti Nguraan Darmawan. Pertanyaannya adalah, ciri AI adalah selalu memperbaiki dirinya. Dalam algoritma diskrit, AI akan selalu mencari jalan terpendek, tercepat untuk mengejar kesempurnaan. Nah, menurut Prof. Kun dan juga Pak Martin, apakah yang menjadi kelemahan hari ini akan tertutupi pada perkembangan AI pada masa depan? Saya akan berikan kesempatan pertama untuk Prof. Kun terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan, Prof. Pertanyaan pertama terkait bagaimana AI di dalam dunia pendidikan, kurang lebih begitulah. Jadi di Indonesia menurut pandangan saya sangat liberal ya dalam mengadopsi berbagai perangkat artificial intelligence di dalam dunia pendidikan. Jadi tidak ada larangan yang pasti kalau di negara, beberapa negara melakukan intervensi dalam kelas-kelas tertentu. Jadi berbagai perangkat artificial intelligence dibatasi untuk digunakan. Intinya untuk mengarahkan bahwa peserta didik memasuki cara belajar yang benar, cara belajar yaitu sebagai penghayat, sebagai yang memasuki pengalaman yang pertama itu, seperti yang disampaikan Bung Martin tadi. Jadi pengalaman yang pertama seperti kalau kita riset harus ada pada akses data primer, kan begitu. Nah itu yang paling penting. Jadi arsip yang kita terima bukan arsip yang sudah artificial, tapi arsip yang benar-benar bendanya kita bisa cecapi. Nah sehingga pada saat saya riset diminta harus ke Tropen Museum melihat transformasi bagaimana seni lukis klasik yang wayang terus kemudian bertransformasi menjadi seni lukis gaya Pitamaha. Nah di sana kebetulan ada artefaknya. Nah itu cara kerja ilmu yang bertaruh pada penghayatan langsung. Nah di tengah liberalisasi kita mengakses berbagai perangkat artificial intelligence, kontrol sesungguhnya ada pada bagaimana substansi dari pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu memang proses kedua hal ya, penghayatan dan pengalaman dan penghayatan. Jadi mengalami kemudian masuk lebih dalam menjadi menghayati. Jadi pengalaman jadi hidup di dalam nalar batin kita. Nah kalau kita ingin mengetahui atau bercerita tentang hujan, kalau tidak pernah mengalami hujan yang sesungguhnya tidak tahu seberapa dingin, seberapa basah itu terasa dalam tubuh dan seterusnya. Artinya pengalaman harus memuncak menjadi penghayatan. Nah praktek pendidikan harusnya mestinya hadir pada titik itu. Nah sehingga perlu kejelian. Jadi kalau pengajar atau pendidik atau dosen memberi tugas mahasiswanya pada hal-hal yang common sense, jadi itu pasti hasilnya dikerjakan oleh artificial intelligence. Jadi perlu ada kasus-kasus yang spesifik yang memang hanya bisa dicari, bisa digali oleh seorang siswa.
Nah, sama dengan kalau di masa lalu kita belajar ilmu hayat atau ilmu alam dengan ilustrasi gambar, kadang-kadang tidak ada daun yang menghadap ke depan atau rusak. Semua daun menghadap ke samping dan utuh karena dibuat dengan ilustrasi. Tapi ketika kita ke lapangan lihat daun sesungguhnya, tidak ada satu lembar daun pun sama dengan lembar lain dalam satu pohon atau dalam satu tanaman. Nah, itu artinya proses mengalami jauh lebih penting. Proses penghayatan lebih penting dari itu. Nah, saya kira praktek ilmu ada di titik itu. Nah, kita apakah harus ya menyerahkan sepenuhnya pengetahuan apa yang kita ketahui dengan piranti artificial intelligence, atau kita melakukan dua-duanya. Kadang pada pengertian-pengertian yang sederhana, pada epistemologi yang biasa-biasa, kan kita ya siapapun melakukan itu. Jadi bertanya pada berbagai big data atau juga artificial intelligence, dan itu sangat penting. Jadi tidak bisa ditolak kecenderungan itu. Tetapi dalam praktek belajar, jadi pengalaman dan penghayatan jauh lebih penting. Nah, yang kedua, apa tadi itu? Ya, artificial intelligence akan mematangkan, akan membuat dia menjadi lebih sempurna, yaitu keniscayaan ya, sebuah produk teknologi pasti akan terus ya memantapkan secara teknis maupun juga cakupan dari data yang kemudian bisa mensintesakan hasil yang lebih paripurna. Saya kira itu lumrah, tapi manusia juga harus bertransformasi. Saya kira secara organis manusia pasti bertransformasi. Karena ya itu, karena manusia itu jaringan dan elemen tubuh hidupnya lebih kompleks dari mesin. Nah, kita bisa bertransformasi dari kehidupan yang ya utuh. Saya kira udah berjuta tahun ya, jadi manusia dengan akal sehatnya itu bertransformasi menuju kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadi seluruh perangkat teknologi pasti tidak ada seutuhnya merusak kehidupan, pasti dia jadi pelengkap. Begitu juga artificial intelligence dalam dunia kreatif penting. Taruhlah dalam mempermula warna, jadi kita pada beberapa bahan daya warna itu mengenal hanya 24 ragam. Nah, dengan penggunaan artificial intelligence kita memiliki varian-varian warna yang lebih kaya yang kita bisa manfaatkan di dalam, anggaplah digital painting dan seterusnya. Pasti bisa kita manfaatkan itu dalam kerja kreatif. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Prof. Kun. Bagaimana dengan Pak Martin terkait dengan AI? Haruskah ada batasan usia untuk penggunaan AI bagi siswa? Kemudian juga bagaimanakah ke depannya, apakah AI ini justru akan membantu untuk menutupi, perkembangan AI ini akan menutupi kelemahan pada bidang seni di masa depan? Silakan Pak Martin. Oke, baik. Pertama-tama kalau yang soal pembatasan usia dalam hal penggunaan AI di kalangan anak-anak dan siswa, saya pikir kalau kita di tingkat misalnya anak sekolah dasar ya, SD seperti itu atau TK, dalam konteks untuk keperluan memperkaya wawasan, saya rasa tidak ada soal ya. Artinya kalau anak-anak ingin dipantik imajinasinya lebih jauh, maka dia bisa bereksplorasi dengan AI, dengan apa, misalnya Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion, tidak ada masalah. Dalam hal itu dia seperti browsing internet ya, melihat, kalau misalnya dalam pelajaran melukis gitu ya, kemungkinan-kemungkinan warna, komposisi warna seperti apa sih, atau bentuk-bentuk komposisi figur seperti apa yang mungkin gitu. Nah, itu dia bisa melihat, menambah, memperkaya wawasannya lewat aplikasi, berbagai macam aplikasi itu. Tetapi ketika ada tugas mengerjakan, melukis satu hal gitu ya, nah itu menurut saya lebih baik dibatasi. Artinya tidak seharusnya dia menggambar dengan hanya meminta si aplikasi itu untuk menghasilkan gambar gitu ya. Dia harus melakukan sendiri gitu. Jadi fungsi dari AI tadi hanyalah untuk memperkaya wawasan gitu. Jadi tadi untuk memperkaya
kemungkinan-kemungkinan penggambaran yang bisa dihasilkan gitu. Nah, tapi eksekusinya sendiri haruslah dilakukan oleh si anak yang bersangkutan, karena itu bukan sekedar pelajaran tentang bagaimana menarik garis memberi warna kan, tapi sebetulnya pelajaran menerjemahkan dunia ke dalam pengalaman batin dan mengeluarkannya ke dalam karya gitu. Nah, itu proses yang sebetulnya proses yang bagian dari proses menjadi manusia, dengan kata lain. Jadi tidak bisa digantikan dengan AI, karena kalau sekedar menghasilkan gambar, AI menghasilkan gambar, tapi yang dihasilkan oleh anak-anak ini ketika duduk di pelajaran melukis itu kan bukan sekedar menghasilkan lukisan ya, tapi sebetulnya bagaimana mengalami dunia, dia belajar mengasah perasaannya, mengasah intuisinya, dan itu yang unsur penting yang nggak mungkin digantikan oleh AI. Jadi dalam arti itu, untuk pengerjaan tugas-tugas menggambar, mengarang, dan seterusnya itu semestinya tidak boleh menggunakan AI. Tapi untuk memperkaya wawasan mereka sangat mungkin, sangat boleh. Gitu. Menurut saya yang ideal seperti itu. Lalu yang kedua tadi soal apakah nanti suatu saat AI akan bisa mengatasi semua kelemahannya pada hari ini, gitu, mencapai suatu AI yang ideal seperti itu. Jadi semua riset-riset AI hari ini kan sebetulnya mengarah pada cita-cita untuk menciptakan satu yang disebut AGI, kan? Artificial General Intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang umum. Umum dalam pengertian dia enggak spesifik kepada tugas-tugas tertentu. Kalau misalnya kayak ChatGPT, dia kan spesifik ya. Dia hanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan teks gitu. Kalau Midjourney, dia berkaitan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan gambar gitu. Nah, yang diharapkan oleh para peneliti AI hari ini adalah menciptakan suatu kecerdasan buatan yang bisa untuk all purpose gitu ya. Untuk semua tujuan, dengan kata lain seperti manusia gitu ya. Nah, itu yang masih sampai sekarang belum terwujud ya. Karena pertanyaan dasarnya adalah AI itu sendiri kan tidak sadar terhadap dirinya sebagai AI gitu. Dia adalah mesin tentu saja, bukan makhluk yang sadar gitu. Dan dia enggak akan punya kesadaran selama dia hanya memproses dunia dalam kerangka tadi ya, seperti statistik itu. Dia harus mengalami, dan hanya manusia atau makhluk hidup yang bisa mengalami ya. Karena proses mengalami, mengetahui itu sebetulnya proses yang berkaitan dengan tubuh juga gitu, keseluruhan badan kita yang ikut membantu kita mengalami dunia gitu. Sedangkan AI kan hanya mengalami dunia sebagai informasi. Misalnya bahwa hujan definisinya adalah apa gitu, atau gerimis itu definisinya apa. Dia sendiri enggak pernah kehujanan, dia sendiri enggak pernah gerimis, yang enggak pernah ngalamin gerimis gitu. Jadi dia hanya tahu dunia sebagai kumpulan kalimat. Sedangkan manusia mengalami dunia sebagai keseluruhan dimensi pengalaman yang tadi yang dikatakan oleh Prof. Kun itu sebagai penghayatan itu. Pengalaman yang sudah ditubuhkan begitu lama sehingga menjadi penghayatan, mengental jadi penghayatan, dan dari situlah kemudian dia bisa menyikapi dunia di sekitarnya sebagai makhluk yang sadar. Nah, itu yang membedakan manusia dari AI. Dan rasanya sampai dengan masa depan, selama AI itu tidak punya tubuh, selama dia adalah mesin memproses dunia sebagai informasi, dia nggak akan pernah bisa mencapai kesadaran pada tingkat yang seperti manusia. Menurut saya seperti ini. Baik, Pak Martin dan Prof. Kun, ini sudah ada lagi antrean pertanyaan ini. Yang berikutnya dari Prof. Dharma Putra, apa kabar Prof? Ini dosen saya juga. Pertanyaan dari Prof. Dharma Putra kepada Pak Martin, apakah ada istilah Indonesia untuk AI selain intelijensia buatan? Lalu apa lawan kata dari AI dalam bahasa Indonesia? Apakah intelijensia asli atau IA? Nah, kalau belum ada istilah Indonesianya, bagaimana kalau kita tanya ke AI, mungkin dia mempunyai jawabannya. Terima kasih. Dan berikutnya ada pertanyaan satu lagi untuk Pak Martin. Apakah karya seni non-human akan lebih kehilangan apresiasinya jika dibandingkan dengan karya seni yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri, meskipun karyanya itu berangkat dari doktrin kekhasan wahana soal kita tadi. Terima kasih. Baik, Pak Martin, bisa dijawab mungkin dua pertanyaan berikutnya dari Prof. Dharma Putra, dan berikutnya adalah dari Dea Cahaya. Silakan Pak Martin. Baik, pertama-tama untuk Prof. Dharma Putra ya, yang penggunaan istilah AI, Artificial Intelligence itu lebih lazim di Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan buatan ya, atau disingkat KB gitu, walaupun nggak pas mungkin singkatannya ya. Tapi itu jamak digunakan. Misalnya di UGM di Jogja barusan akan ada rilis satu kajian kompilasi Bunga Rampai gitu, penelitian tentang filsafat AI itu diterjemahkan sebagai kecerdasan buatan.
dia di tapi ada juga yang dari beberapa penggerak di peneliti AI menyebutnya sebagai kecerdasan artifisial ya. Itu perbedaan istilah saja tapi sebenarnya sama ya. Saya sendiri lebih mendukung penggunaan istilah kecerdasan buatan karena lawannya antonimnya adalah kecerdasan alami gitu ya. Jadi kecerdasan alami adalah kecerdasan kita ya, manusia atau kecerdasan makhluk hidup secara umum lah. Jadi itu kira-kira perbedaan atau istilah yang kurang lebih tepat untuk menerjemahkan kata artificial intelligence itu. Kemudian untuk yang Dia Cahaya tadi, apakah karya seni non-human bakal lebih kehilangan apresiasinya gitu, kalau dihadapkan pada apresiatornya berupa manusia misalnya. Memang suatu kali seorang peneliti pendiri kajian komputer ya, Alan Turing itu pernah berdiskusi dengan seorang sahabatnya yang membahas tentang kemungkinan bagi komputer untuk bisa menggambar atau melukis atau bikin puisi gitu ya. Lalu apa kemungkinan yang akan tercipta dari situ? Itu diskusi di tahun 50-an gitu. 70 tahun dari sekarang gitu. Dan itu pada masa itu Alan Turing mengatakan bahwa sebetulnya kalau karya seni itu dihasilkan oleh komputer, oleh mesin, maka yang lebih bisa mengapresiasinya tentunya adalah mesin juga gitu ya. Jadi atas dasar apa suatu karya seni itu dibuat, dihasilkan, yang bisa mengapresiasinya adalah mesin gitu. Nah, di sini juga hal seperti itu juga sangat mungkin terjadi ya, karena ketika AI kita minta untuk menghasilkan karya seni berdasarkan satu korpus dari karya sebelumnya misalnya, maka seringkali hasilnya bagi mata manusia, bagi kita adalah suatu karya yang aneh gitu ya. Artinya komposisinya sepertinya kok ganjil sekali gitu. Kayak dalam puisi misalnya, itu pernah saya cobakan, itu saya campurkan beberapa gaya gitu atau bahkan satu gaya saja ya, di misal Khairil atau Gunawan Muhammad gitu, saya masukkan puisinya ke dalam mesin, lalu mesin membuat puisi dengan gaya Gunawan Muhammad, hasilnya aneh ya. Artinya mesin itu enggak paham bahasa Indonesia, jadi dia itu menghasilkan satu kumpul susunan kata yang ada sedikit-sedikit nuansa Gunawan Muhammadnya tetapi tidak sepenuhnya gitu. Dan itu adalah apa, tapi ketika saya masukkan hasil dari mesin itu, hasil puisinya itu, ada beberapa penyair yang saya keluarkan hasilnya sendiri-sendiri seperti itu, kemudian saya himpun menjadi satu, kemudian saya minta mesin untuk mempelajarinya, menganalisisnya, itu kan dilakukan bisa ya lewat pendekatan digital humanities, kelihatan bahwa si hasil analisis mesin ini bisa menjelaskan kenapa gaya yang dihasilkan oleh si mesin yang tadi, Gunawan Muhammad itu dikeluarkan dengan gaya tertentu gitu. Jadi si mesin sendiri paham ya, atas dasar apa suatu gaya itu diolah oleh mesin yang lain gitu. Tapi manusia sendiri seringkali agak susah ya. Karena sebetulnya landasan dibalik memilih kata tertentu dan bukan kata yang lainnya itu landasannya adalah perhitungan matematis gitu, statistika gitu, bukan intuisi gitu. Itu yang membuat apresiasinya oleh manusia menjadi sulit nih. Karena kita kan bekerja dengan algoritma yang basisnya intuisi, sedangkan mesin bekerja dengan algoritma yang basisnya adalah statistik gitu. Dan kedua hal ini berbeda gitu. Nah, mungkin itu yang membuat apresiasinya akan sedikit berkurang ketika karya seni dihasilkan oleh non-human. Apalagi kalau kita mengapresiasi karya seni kan seringkali kita membayangkan psikologi dari si pengarang atau si pencipta seni kan. Oh, dia sejarah hidupnya seperti ini, ya pantaslah dia mencipta karya seperti ini sehingga kita bisa paham karya yang dihasilkan. Seorang pelukis dari Bali, kita akan membayangkan dia akan berproses dengan cara seperti apa sehingga karyanya muncul seperti apa, dan dari situlah kemudian kita mengapresiasinya gitu. Nah, sedangkan kalau mesin kan enggak punya biografi ya. Artinya dia enggak pernah lahir di mana, enggak pernah berbahasa dengan bahasa apa gitu. Jadi ketika orang manusia mau mengapresiasi karyanya, dia mencari-cari biografinya kan susah sekali gitu. Karena enggak ada biografi di balik itu gitu. Dia hanya ada statistik ya. Nah, itu yang membuat mungkin kehilangan apresiasi itu persis di situ sih kalau menurut saya. Kira-kira begitu ya. Baik, Pak Martin. Bagaimana dengan Prof Kun, ada mungkin pendapat juga terkait dengan pertanyaan yang kedua? Iya, saya kira menarik. Jadi sejarah kenapa penting bagi manusia, karena dia menceritakan tentang heroisme manusia. Jadi sejarah tentu membutuhkan arsip ya, membutuhkan archive, membutuhkan artefak, dan itu kita masih nikmati. Bahkan dalam beberapa skema wacana itu ada juga pertanyaan kira-kira seirama dengan ini.
Jadi apakah museum butuh objek? Gitu. Apakah museum need the object? Artinya bahwa kalau kita menghendaki transformasi kehidupan ini tercatat, tentu tetap harus menjadikan figur heronya itu manusia, bukan mesin gitu. Walau artefak seberapa ada penciptaan terkait mesin itu menjadi bagian dari kerja manusia. Gitu. Sama dengan saya agak risau membayangkan ketika tidak ada lagi kolektor yang menggantung lukisan karya seniman, pemanya gitu. Tapi lebih kepada karya artificial intelligence yang Bitcoin, yang NFT gitu, jadi menghilangkan semua gitu. Nah itu kan agak merisaukan. Jadi sisi objek terus kemudian yang dikreasi terbatas oleh seniman itu menjadi tetap objek atau artefak yang mengundang sensasi yang berbeda dari hanya produk digital, apalagi itu kerja artificial intelligence yang hanya ada di cloud sana yang tidak tersentuh, yang tidak tercecap. Saya kira ini memang problematis di hari ini, ada tegangan untuk tarik-menarik, tapi kalau saya lebih meyakini ini tidak akan menghilangkan satu dengan yang lainnya. Jadi keduanya akan eksis pada wilayahnya masing-masing sejauh satu dengan yang lainnya ini bisa tetap menjaga itu kemungkinan mengundang sensasi. Jadi itu yang sebenarnya yang dipentingkan. Kalau tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi kenikmatan lain, kenikmatan di luar kenikmatan sehari-hari yang kita bisa nikmati dari karya seni atau produk kreatif itu, nah saya kira satu sama yang lain boleh jadi saling menghilangkan. Tapi kalau yang diburu tetap ada kejutan, ada sensasi di titik-titik bosan kehidupan sehari-hari, membutuhkan karya-karya kreatif, saya kira satu sama yang lain tidak bisa menggantikan. Kadang-kadang karya artificial intelligence atau kecakapan buatan tadi bisa mengundang decak kagum kita. Ketika potret kita, terus kemudian kita upload, diterjemahkan dalam aplikasi untuk menjadi potret dalam warna cat air gitu, yang sering atau dalam berbagai avatar-avatar, nah itu tetap kadang-kadang menarik. Ya. Tapi setelah itu, ya tidak lagi. Nah kita menggandrungi juga yang memang menjadi adikarya seniman yang dilahirkan oleh kontemplasi yang dalam, terus kemudian oleh totalitas praktek seninya dan seterusnya. Saya membutuhkan atau paling tidak kita menyepakati bahwa ada ruang-ruang romantik yang seperti itu yang kita bisa membicarakan siapa sosoknya, apa karyanya, terus bicara apa karya tersebut yang kontekstual dengan kehidupan kita atau kurang lebih menerjemahkan refleksi pengalaman-pengalaman kita, itu tetap penting dalam kehidupan. Saya kira itu ya. Baik, Prof. Kun. Kalau mungkin saya boleh mencoba menyapa rekan-rekan yang hadir secara langsung di sini, kalau boleh saya tanya, pernah enggak sih menggunakan AI dalam kesehariannya? Mungkin buat tugas atau mungkin ya menggunakan AI dalam kehidupan sehari-harinya. Pernah enggak sih? Pernah mencoba enggak? Pernah ya? Pernah. Mungkin bisa ada yang di sebelah sana, mungkin bisa dijelasin pernah menggunakan AI apa, kemudian untuk apa, begitu. Oke, sebelumnya kenalin saya Gus D. Saya dulu pernah coba ChatGPT. ChatGPT ya? Awalnya mau pakai buat skripsi, cuman ya menarik. Kita tanya soal apapun, ChatGPT itu juga merespon dengan baik dan sesuai dengan pengalaman saya, emang jawaban-jawaban seperti itu yang saya memang cari sebetulnya. Cuman yang jadi satu pertanyaan saya, sumber dari ChatGPT ini yang kadang saya sangat ragukan, dapatnya dari mana, apakah betul memang ada kajian itu sebelumnya, sebelum dirangkum dalam ChatGPT.
apa memang betul murni karangan atau bagaimana. Jadi saya enggak pakai akhirnya itu ChatGPT itu. Itu okay. aja sih, thank you. Oke, Gus, terima kasih. Berarti sudah pernah coba pakai ChatGPT gitu ya, tapi masih meragukan sumbernya gitu. Boleh dong Prof Kun ditanggapi, ini ternyata Prof Kun sendiri adalah dosen juga, akademisi juga, pernah pasti menemukan mahasiswa mungkin yang mencoba untuk membuat tugasnya menggunakan AI, kemudian ini juga sudah ada contohnya Gus De yang mencoba untuk membuat skripsi bahkan menggunakan AI. Bagaimana Prof sebenarnya melihat AI ini di dunia perkuliahan itu sendiri dalam membuat tugas itu? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi saya kira lumrah ya dan jamak dilakukan oleh mahasiswa kali ini. Tapi itu dah kuncinya, kalau dosen terperangkap pada pertanyaan-pertanyaan yang sama dan common sense, artinya fenomena-fenomena umum, pasti berbagai perangkat artificial intelligence akan bisa mendendahkannya secara baik dan menguraikannya secara panjang sesuai ukuran yang kita minta. Tapi ketika kita memberikan instruksi atau tugas atau evaluasi yang kasusnya itu sangat spesifik, terus fokus, dan itu lokusnya tidak mungkin jarang terjadi di berbagai lokus, itu pasti akan ada penggalian dan tantangan untuk menjadi yang pertama di dalam melakukan eksplorasi atau penjelajahan terkait tema tersebut. Nah, kalau saya sendiri sih tidak pernah merisaukan mau dicari dari mana, intinya kembalikan pada pertanyaan itu. Jadi kalau kita bertanyanya terlalu biasa, terlalu umum, pasti akan kita dapat jawaban sebagaimana orang umum memandang persoalan umum tersebut. Tapi kalau kita bertanya tentang suatu case, bahwa satu case itu penting bagi persoalan-persoalan umum, nah saya kira itu titik krusial di dalam kita membangun proses belajar di hari ini. Karena berarti, yang umum sudah dijawab oleh artificial intelligence. Berarti sebenarnya bisa dikatakan AI ini sebenarnya mendorong kreativitas begitu ya, Prof ya? Mendorong kreativitas dan betul kata Martin, ini sebagai brainstorming, sebagai makanya kan pertanyaan tentang apa itu kan menjadi tidak penting sekarang. Ya, karena apa itu sudah dijawab per second oleh berbagai perangkat big data untuk kita bisa ketahui pada saat ya kita ketahui ketika itu. Tapi ketika pertanyaan itulah tentang bagaimana hal-hal yang spesifik, kasuistik, insani, saya kira itu hanya bisa dijawab oleh perseorangan yang mengalami proses itu, yang mengalami pengetahuan itu. Baik, kalau Pak Martin sendiri bagaimana Pak memandang hal ini? Keaslian sebuah karya tentu akan dipertanyakan dengan kehadiran AI ini, termasuk juga tidak hanya karya tulis tetapi juga termasuk juga dengan karya seni. Bagaimana Pak Martin melihat hal ini Pak? Ya, jadi mungkin perlu dicatat dulu terkait aplikasi seperti ChatGPT, yaitu sebetulnya adalah algoritma dasarnya adalah next word prediction, jadi prediksi kata selanjutnya. Itu algoritma kunci dari ChatGPT itu. Jadi fungsi dia adalah menebak berdasarkan korpus yang dia pelajarin itu, yang jadi datasetnya, tempat dia latihan. Setelah ada kata tertentu, biasanya diikuti kata apa. Jadi kalau dia terasa natural, kalau kita bercakap-cakap dengan ChatGPT kayak bercakap-cakap dengan orang, karena dia berhasil menebak kata sesudah yang dia gunakan itu. Misalnya kata aku pergi ke pasar tadi itu, karena kata itu susunan kata seperti itu sering muncul di korpus, maka dia akan cenderung mengulang kata itu. Jadi prinsip dasar dari next word prediction ini bukan akurasi ya. Ya, intinya adalah mensimulasikan pengalaman bercakap-cakap yang terkesan alamiah. Jadi persoalan akurasi itu bukan yang paling utama ketika ChatGPT dibuat pertama kali gitu. Karena dia sebetulnya kan chatbot ya, mesin yang untuk chatting gitu. Nah, maka fokusnya lebih ke arah situ, sehingga seringkali terjadi juga di ChatGPT itu satu proses yang disebut sebagai halusinasi ya, halusinasi AI. Jadi AI si mesinnya ini, ChatGPT ini menghalusinasikan objek-objek yang tidak ada. Artinya misalnya ketika saya minta ke dia tolong misalnya pertanyaan sederhana, apa itu estetika modernis gitu ya.
modernisme dari dalam estetika seni rupa itu seperti apa. Jadi dia akan menjelaskan. Terus ketika saya tanya, coba sebutkan sumber-sumbernya, buku-buku rujukannya. Nah di situ dia kadang-kadang menciptakan buku yang nggak ada, gitu ya. Dia menciptakan sumber daftar pustaka yang setelah dicek itu nggak ada itu sumber itu, gitu. Itu karena tadi itu ya dia bekerja dengan next word prediction. Jadi setelah kata nama belakang orang biasanya ada tahun 2003, setelah itu titik dua, setelah itu nomor halamannya. Nah maka dia menggunakan pola itu walaupun objek yang dia sebut itu, yang dia rujuk itu tidak ada. Nah ini yang harus membuat kita sangat hati-hati ketika kita menggunakan ChatGPT untuk akurasi, ya boleh jadi keliru gitu karena memang bukan itu tujuan utamanya dan akurasi itu tidak pernah bisa sepresisi itu. Maka ketika misalnya kita minta ChatGPT memperbaiki misalnya dalam konteks komputer ada coding gitu ya, jadi dia memperbaiki coding itu jadi tambah salah gitu. Saya pernah menggunakan kayak gitu ya, ada codingan yang keliru, saya coba kasih ke ChatGPT, coba perbaiki ini code salahnya di mana, dia bikin revisinya, tapi setelah diterapkan ya keliru juga gitu. Jadi dia tidak bisa mengetahui secara presisi karena yang diproses sama dia sebetulnya adalah prediksi kata selanjutnya itu tadi. Jadi perlu dipakai dengan kesadaran kritis dari si penggunanya. Jadi jangan, samalah seperti kita menggunakan internet ya. Jadi tidak semua sumber informasi bisa kita percaya gitu. Harus melakukan kritik sumber gitu, memeriksa dulu sumbernya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, demikian pula dengan ChatGPT, kita harus jangan menempatkan dia sebagai mesin yang bisa menjawab semua pertanyaan, tapi sebagai semacam simulasi proses percakapan yang natural gitu. Bahwa dia bisa memberikan informasi yang elementer, yang datasetnya banyak, oke. Tapi ketika kita menanyakan hal yang sangat-sangat spesifik, seperti yang tadi disampaikan Prof. Kun itu, yang berkaitan dengan lokalitas misalnya ya, nah, kekhasan dari satu kecamatan, gitu. Wah itu dia akan susah sekali menjawabnya. Ketika diminta memberikan sumber, apalagi dia akan mengarang sendiri sumber-sumbernya gitu. Kayak gitu, itu yang harus dijadikan perhatian sih ketika menggunakan aplikasi seperti itu. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah hadir di sini? Sudah ada? Oh ya, silakan. Bisa ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa? Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ida. Mungkin ini nanti bisa ditanggapi oleh kedua narasumber gitu. Saya beberapa kali sudah ikut satu diskusi yang membahas soal artificial intelligence ini. Dan di awal kan seperti disampaikan oleh moderator tadi kan seolah-olah AI ini menjadi semacam ancaman begitu. Tapi kemarin ada satu diskusi yang menarik yang saya ikuti, Bang Arbin Rambe, fotografer Kompas itu, dia justru bilang AI itu tidak akan menjadi ancaman untuk manusia. Karena biar bagaimanapun manusia akan tetap lebih pintar dari AI karena mungkin itu juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Kun dan juga Mas Martin tadi bahwa AI itu kan basisnya data, jadi dia juga belajar. Artinya semakin banyak data yang diberikan oleh manusia ke AI, dia baru bisa mempelajari semakin banyak begitu. Jadi biar bagaimanapun ke depannya tetap manusia itu lebih pintar gitu daripada AI. Nah dan saya sendiri termasuk yang meyakini bahwa sebenarnya AI itu ya alat seperti disampaikan oleh Prof. Kun tadi, karena saya merasa biar secanggih apapun AI bisa menghasilkan sebuah karya tulisan ataupun karya seni, tetap sentuhan personal itu atau gaya bahasa itu tidak akan bisa di-copy begitu. Nah seperti misalnya tadi dicontohkan oleh Mas Martin, puisi Hairil gitu yang dibuat oleh mesin. Nah mungkin itu sebenarnya dia seperti bermain puzzle atau menemukan pola puisi dari gayanya Hairil ataupun gayanya penyair-penyair yang lain. Tapi menurut saya itu ya apa ya, gaya bahasa atau sentuhan personalnya tidak akan bisa sebagaimana penyair aslinya begitu. Dan mungkin juga saya merasa apakah pola-pola seperti ini bila dilakukan secara berulang oleh AI itu hanya akan menjadi apa ya, sebentuk pengulangan aja atau repetitif dari pola itu. Dan tapi saya nggak tahu, mungkin dari perspektif
Mas Martin, apakah misalnya ke depan AI ini juga kalau misalnya dia diberikan asupan data lebih banyak, pada akhirnya juga bisa menemukan cita rasa personal dari seorang kreator gitu, saya tidak tahu. Karena sebelumnya juga saya ada ikut satu diskusi soal NFT, kemudian membahas bagaimana membuat NFT dari AI. Ada seniman visual namanya Indro Mukyono, kalau enggak salah, dia bikin karya NFT-nya pakai Midjourney tadi ya, Midjourney yang berbasis di Discord itu, diberikan beberapa kata kunci, misalnya senja kelam gitu, dan kan dia mempraktekkan itu bagaimana ketika dia memberi kata kunci, AI itu membuat beberapa alternatif gambar yang menurut saya cukup imajinatif, tapi menurut kreatornya, Mas Indro ini, tetap aja dia akan olah kembali kreasi dari AI itu secara personal, entah menggunakan Photoshop atau apa, jadi dia tetap beri sentuhan personalnya, begitu. Kemudian yang kedua, saya ingin tanya mungkin soal hak cipta ya, karena kan beberapa waktu lalu, mungkin sebenarnya sudah lama ya, jadi kan sempat ada kasus yang ilustrasi Jakarta Post ya, kalau enggak salah yang dipersoalkan, ilustrasi yang dibuat dengan AI itu dipersoalkan soal hak ciptanya. Karena katakanlah beberapa karya visual kan masih bisa dirunut sebenarnya jejaknya ini dari gambar yang mana gitu. Nah, dalam bahasan ini, apakah hak cipta dalam konteks karya-karya visual yang dihasilkan dengan AI ini bisa diperdebatkan, ataukah itu sebenarnya soal norma etika saja dari si kreatornya gitu, karena tentu ini belum ada aturannya juga ya soal bagaimana hak cipta sebuah karya yang dibuat dengan AI gitu. Saya kira itu, terima kasih. Makasih Mbak Ida. Wah, ini kayaknya udah banyak banget sebenarnya Mbak Ida ini udah dapat ilmu sebenarnya dari beberapa kali diskusi tadi soal NFT, kemudian juga soal AI itu sendiri. Saya akan ke Pak Martin terlebih dahulu, izin ya Prof ya, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Ida. Tadi Pak Martin ada dua, satu adalah mungkin lebih ke sharing ya Mbak Ida tadi ya, yang pertama terkait dengan AI ini sebenarnya bukan sebuah ancaman begitu, tetapi justru membantu kerja-kerja para apapun itu pekerjaannya, termasuk juga tadi fotografer Kompas, kemudian juga pembuatan NFT, kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan hak ciptanya bagaimana kalau seandainya membuat karya seni dengan AI itu sendiri. Silahkan Pak Martin. Oke, ya memang tadi ya kalau disampaikan tadi bagaimana si AI itu bisa menciptakan atau menghasilkan suatu karya seni berdasarkan input karya seni sebelumnya ya sebagai dataset, itu kan memang proses dia adalah sebetulnya ketika dia mempelajari datasetnya itu dia mau mengekstrak satu pola yang dia kenali secara statistik tadi itu. Misalnya bahwa kata aku di Chairil Anwar muncul sering di awal atau di akhir atau di dalam susunan yang mana di dalam puisi seperti itu. Itu hal-hal seperti itu yang dia rekam ya. Jadi kedudukan dari setiap unit analisisnya itu dia rekam. Kemudian itu yang dia modelkan. Dia jadikan satu model untuk kemudian mencipta puisi baru sehingga masih ada kesinambungan antara gaya Chairil Anwar dengan gaya dari puisi yang dihasilkan. Tapi problemnya itu ya, belum tentu dia bisa menangkap pola itu kalau datasetnya kecil ya. Chairil itu hitungannya datasetnya kecil ya, sastra secara umum ya, terutama kalau kita perlakukan per penyair. Seproduktif apapun seorang penyair menghasilkan puisi sepanjang hidupnya, tentunya tidak akan menjadi satu dataset yang besar seperti halnya ChatGPT ya. Kita bisa bayangkan ChatGPT itu diambil dari semua Wikipedia, dari semua outlet berita di berbagai negara, besar datanya aja itu sudah sampai ratusan sampai ribuan tera ya, banyak sekali gitu. ChatGPT ketika pertama kali muncul. Sedangkan kalau Chairil Anwar, keseluruhan puisinya kita scan, kita taruh di notepad itu, besarnya tidak sampai 50 kilobyte-nya, kecil sekali. Gitu. Artinya dengan file size, ukuran file sekecil itu, dataset sekecil itu, pola yang bisa diekstraksi oleh mesin juga kecil ya. Mesin tidak berhasil mengidentifikasi pola, karena dia untuk bisa mengidentifikasi pola butuh dataset yang besar. Nah itu adalah kelemahan dari AI hari ini ya, kan yang modelnya statistik tadi itu. Dia mengandalkan
keberulangan dari satu fenomena di dalam dataset itu. Nah, kalau keberulangannya tidak terlalu banyak, maka kan dia gagal menangkap itu sebagai satu pola. Nah, itu yang membuat AI yang bekerja dengan dataset yang kecil itu kesulitan sekali menghasilkan gaya yang serupa dengan dataset aslinya. Makanya tadi contoh kasusnya Khairil itu ya. Ya, enggak sepenuhnya sama dengan Khairil, agak jauh ya. Itu kendalanya. Lalu yang kedua tadi soal hak cipta. Untuk soal hak cipta memang sekarang ini sedang diperdebatkan ya, di Amerika sendiri kan sedang ada class action ya sejak beberapa bulan terakhir, khususnya terkait dengan Stable Diffusion dan Midjourney ya, terkait bagaimana si platform-platform aplikasi yang berbayar itu kan berbayar ya, kalau kita mau menggunakannya itu kan sebenarnya ada unsur kita harus bayar sekian untuk kemudian kita bisa mendownload sebebasnya, mengkreasi sebanyak-banyaknya kan. Nah, maka yang ditanyakan, yang di tuntut oleh class action ini, yang melakukan gugatan class action adalah para ilustrator, filmmaker, perupa gitu ya. Yang mereka gugat adalah sebetulnya karena si Midjourney dan Stable Diffusion ini menggunakan dataset sebagai latihan mesin, itu berasal dari dataset publik yang bercopyright, artinya karya dari para ilustrator individual yang kebetulan ada di internet lalu di-scrape, diambil, dikeruk oleh satu algoritma lain ya, yang tujuannya untuk mengeruk data dari internet, crawler gitu. Nah, crawler itu ditaruh di satu database besar namanya Lion ya. Lion itu database visual besar sekali, diambil dari berbagai sumber di internet. Sebagian dari database itu merupakan database yang punya, ada copyright-nya, set datanya itu ada copyright-nya gitu. Nah, ini yang kemudian dimasukkan ke mesin sehingga orang bisa minta, coba gambarlah Superman dengan gaya Ganesh TH misalnya, seperti itu, komikus gitu ya. Maka dia akan menggambar Superman dengan gaya si komikus ini. Nah, padahal karya komikus ini kan punya copyright gitu ya. Sehingga ketika gayanya si Ganesh TH ini diterapkan untuk menggambar Superman misalnya, maka hasilnya pun diperdebatkan ya, status kepemilikan hak ciptanya itu, hak kekayaan intelektualnya. Itu yang digugat di Amerika gitu. Memang jadi problem ketika si dataset ini diambil dari publik ya, domain publik secara umum gitu. Jadi satu persoalan gitu. Karena dengan cara itu sebetulnya si karya itu menjadi tidak jelas kan. Yang menghasilkan karya ini sebetulnya siapa? Apakah si AI yang mesin itu, ataukah yang memberikan prompt si manusia yang menggunakan AI itu, ataukah developer dari si AI, perusahaan di belakang AI itu, ataukah para seniman individual yang membuat karya seni yang dijadikan dataset. Kalau yang terakhir ini, berarti kan hak ciptanya, hak kekayaan intelektualnya kan tersebar tidak jelas di internet itu. Semua orang punya kan, punya akses ke situ, dan disitulah orang berdebat ya. Artinya kepemilikan tentang hak cipta di era AI jadi hal yang sangat-sangat kompleks didiskusikan gitu. Maka sekitar beberapa bulan lalu juga diskusi semacam ini terjadi di pemerintah ya. Waktu itu saya mengikuti diskusi antara Kemenparekraf dengan Kumham ya, dari Pak Freddy Haris, Dirjen bagian HKI itu, berdiskusi dengan Pak Ari Juliano Gema, staf khusus di bidang hak kekayaan intelektual untuk Kemenparekraf gitu ya. Dan di situ terlihat standpoint yang berbeda gitu. Jadi bagaimana kemudian karya AI diperlakukan sebagai barang yang memiliki copyright atau tidak gitu ya. Ada sebagian memandang itu tidak ada copyrightnya gitu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ada copyrightnya, dan copyrightnya adalah milik dari si seniman yang menghasilkan karya itu. Jadi ini satu wilayah yang sekarang ini masih banyak sekali diperdebatkan, dan oleh karena itu di Amerika juga, di beberapa tempat yang lain sekarang kan sedang ada usulan atau tuntutan lebih tepatnya untuk melakukan moratorium AI. Artinya orang seperti bahkan Elon Musk dan para peneliti AI sendiri, pengusaha dan para peneliti AI itu mengusulkan supaya paling tidak riset AI itu dihentikan dulu selama sekurang-kurangnya 6 bulan sampai rambu-rambu etika dan regulasinya disepakati dulu, baru boleh dilanjutkan. Karena kalau tidak begitu, dikhawatirkan AI ini punya risiko eksistensial buat manusia ya. Dia bisa risiko keamanan yang dimilikinya cukup besar ketika AI itu bisa dirilis dengan mudah ke publik yang sebetulnya melanggar begitu banyak hak cipta seperti itu. Nah, ini yang jadi persoalan hari ini memang. Kira-kira begitu dari saya. Baik, bagaimana dengan Prof. Kun sendiri memandang hal ini, terutama terkait dengan hak cipta ini, Prof? Kalau dari saya tentang hak cipta, tentu prinsip pertama kan
paling hakiki dari ciptaan itu adalah sesuatu yang baru ya. Jadi dia memiliki novelty dan dilahirkan oleh seorang atau kelompok. Nah, artinya kalau AI-nya ini ibarat mesin, dia perangkat mesin cetak begitu. Nah, sebenarnya ide yang pencetus dari karya itu adalah pemegang hak ciptanya. Nah, sehingga perangkat mesin ini menjadi ya milik publik gitu. Jadi di luar kepentingan untuk menguasai seluruh ciptaannya. Kalau itu kan berarti tidak boleh dan kita pakai tools ini kalau apa yang kita hasilkan dengan perangkat tools ini adalah milik toolsnya, milik alatnya gitu. Nah, jadi tetap harus berada pada prinsip hak cipta itu adalah pemberian hak atas ini, atas ide, atas gagasan, atas karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok. Jadi bukan oleh mesin. Nah, ketika oleh mesin berarti itu bukan produk cipta. Jadi segala yang diciptakan oleh mesin itu hanya alat, itu hanya alat untuk memproduksi, memperbanyak gitu. Nah, memang persoalannya lagi-lagi di hulunya adalah dunia kreatif ya. Kalau kecerdasan buatan ini, kalau kita pakailah istilah Indonesianya, itu semakin meminimalkan peran kreatif seseorang atau manusia, jadi sebenarnya itu bukan tools untuk dunia kreatif. Jadi dia tools untuk ya efisiensi kehidupan saja kan gitu. Jadi untuk buat jus, bikin mix gitu. Nah, bagaimana ingredientnya, bahannya, jusnya itu kan seorang apa namanya seorang flavor apa ya yang itu juru masak itu yang punya ya. Gitu. Begitu juga ketika kita mengadonkan warna, mixernya itu ya kita pakai, tapi adonan jenis warna dengan pertimbangan ya grid dice-nya seperti apa, terus hue warnanya, variannya, hasilnya warna yang kita ciptakan kan gitu. Jadi bukan karya mixer itu. Nah, logika sederhananya begitu. Jadi kalau tools itu mengambil seluruh dari hak atas produksi, berarti ya kita enggak usah memakai kan gitu. Jadi kita harus bertaruh juga pada ide, pada gagasan kita untuk menjadi karya kita. Nah, saya kira tidak ada hal yang muskil walau kita tidak memakai tools yang seperti itu gitu. Nah, saya kira itu. Jadi keadilan ada di atas segala-galanya dalam kehidupan. Saya kira itu, terima kasih. Tapi Prof, apakah penting sebenarnya sebuah aturan hukum begitu di kita ini untuk bisa mengatur penggunaan atau pemanfaatan AI? Ya, sangat penting ya. Jadi memang problematiknya kan beberapa perangkat atau aplikasi yang berbasis AI itu berbayar. Jadi kita sudah beli aplikasinya, sebenarnya kita ibarat beli tools, ya, beli alat. Ya. Seperti itu, kita buat video art, kita punya perangkat komputer untuk ngedit dan seterusnya. Nah, karyanya milik kita. Nah, itu. Jadi ibarat itu, kalau toolsnya itu mengambil semua yang dihasilkan, ya itu tidak usah kita pakai. Nah, itu case yang lain ya. Yang tadi kan ada problem class action-nya, ada beberapa karya milik seniman yang diambil begitu saja, terus kemudian menjadi basis dari aplikasi kecakapan buatan itu. Nah, menjadi piranti basis dari itu. Nah, saya kira ini memang perlu, jadi saya dukung kerja-kerja class action seperti ini, karena sekali lagi keadilan di atas segala-galanya untuk dunia kreatif, saya kira itu ya. Baik, tidak terasa Prof. Kun dan Pak Martin kita sudah hampir selesai, tetapi tentu saya juga ingin mendengar pernyataan, penegasan juga pernyataan terakhir untuk menegaskan bahwa sebenarnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini jika dimanfaatkan dengan benar bukan sebuah tantangan begitu, tetapi juga sebenarnya adalah peluang untuk bisa membangkitkan kreativitas pekerja seni dan juga pekerja apapun itu. Saya persilakan ke Pak Martin terlebih dahulu. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih.
intinya kalau kita bicara tentang AI untuk hari ini dalam kaitan dengan seni, kita tidak perlu melihatnya sebagai ancaman yang akan menggantikan semua pekerjaan seni ya, pekerjaan seniman, tetapi lebih baik dilihat sebagai semacam mitra diskusi atau mitra dialog. Kita bercakap-cakap, mengeksplor ide-ide dengan si AI tersebut, si kecerdasan buatan tersebut, dan dari situlah kita menciptakan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi ya sebaiknya ditempatkan sebagai mitra atau partner dalam diskusi itu, bukan sebagai pengganti kita. Karena toh pada hitungan terakhir yang akan mengevaluasi karya kita, yang akan mengapresiasi karya kita sebagai seniman kan manusia juga, bukan mesin. Kita tidak membuat satu karya untuk mesin. Kita membuat karya untuk manusia yang juga merasakan dunia seperti halnya kita merasakan dunia. Oleh karena itu tidak mungkin kita menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Ya, kita perlu melibatkan dia sebagai dalam proses untuk melakukan brainstorming, melakukan pengayaan ide, bereksperimen dengan berbagai macam kemungkinan, tapi pada hitungan terakhir tetap kita sebagai manusia yang menghasilkan karya itu, mengeksekusinya. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Martin. Terakhir Prof. Kun, silakan Prof. Kun. Fenomena artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini tetap penting. Jadi ini sebuah sebuah medium saya kira untuk manusia semakin bertransformasi. Jadi semakin naik kelas, bahwa ruang jelajah kreatif itu semakin jamak, semakin luas. Nah tentu juga penting ditata regulasi yang penting, yang menjadi konvensi kesepakatan di mana kira-kira posisi artificial intelligence dalam konteks tools, alat dengan berbagai perangkat aplikasi yang sudah diciptakan itu. Terus kemudian ada sisi seniman atau kreator, ada juga desainer yang memanfaatkan itu. Terus kemudian silang pandang terkait copyright terhadap atau hak cipta atau hak intelektual yang lain. Nah saya kira ini penting dan urgent, jadi kehidupan seperti itulah. Jadi semakin banyak ruang untuk bertransformasi, ada loncatan untuk kita bisa hidup lebih baik, saya kira itu penting seperti hadirnya artificial intelligence. Nah sehingga hadirnya kecakapan buatan di dalam dunia pendidikan juga tidak membuat kita risau. Jadi tentu harus ada hal-hal kreatif yang harus dibentuk di dalam ikhtiar di dalam membangun karakter dan watak sebagai pribadi intelektual itu. Nah sehingga sikap saya ketika berhadapan dengan artificial intelligence itu adalah sikap yang mengapresiasi, memanfaatkan sekaligus tetap berpendirian untuk hadir sebagai subjek, jadi tidak sebagai objek dari selisih paham atau juga dari pengaruh artificial intelligence ini. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof. Kun, bahwa memang penegasannya adalah kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan manusia, bahwa imajinasi seniman juga tidak akan bisa digantikan oleh kecerdasan buatan, sehingga tentu kehadiran kecerdasan buatan ini sebenarnya harus kita sambut untuk bisa membantu kita, mendorong kita untuk menggali lebih dalam lagi kreativitas dan juga inovasi kita sebagai seorang manusia. Baik, Bapak Ibu hadirin, para narasumber, Pak Martin dan juga Prof. Kun, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi, mendiskusikan topik kita pada hari ini tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam kreativitas berkesenian pada masa kini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu para peserta, adik-adik yang sudah hadir secara langsung di Gedung Cita Kelangan ISI Denpasar pada sore ini dan juga yang sudah bergabung melalui Zoom. Saya Cok Devi pamit, terima kasih sudah bersama kami dan saya kembalikan kepada rekan saya Pewara Wiradi, silakan. Baik, terima kasih Cok Devi. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian acara Timbang Rasa Serasehan yang menampilkan membahas topik yang cukup menarik mengikuti perkembangan zaman era kini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, bukan malah memanfaatkan kita. Akhir kata, saya Wiradi Pramana undur diri, terima kasih. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk menginformasikan penampilan terakhir Festival Seni Balijani kelima tahun 2023
malam nanti jam 7 malam bertempat di panggung terbuka Adecandre Taman Budaya Provinsi Bali akan dilaksanakan seremonial penutupan Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini maupun juga secara daring untuk hadir langsung dan menyaksikan rangkaian acara seremonial penutupan pada malam nanti. Terima kasih, acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat sore.